Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar? Dengar tak suara saya? Jelas tak suara sebelum kita mulakan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar semua? Jelas tak suara saya? Jelas tak pelajar suara? Okey, kita mulakan eh. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar. Pelajar di semester 3 ini seperti yang pelajar dah maklum, semester 3 kita tidak ada ulangan. Okay, jadi pelajar kena berhati-hati dan ulang kaji bersungguh-sungguh untuk memastikan semester 3 ini tak kira apa subjek pun yang kita ambil, kita dapat menjawabnya dengan baik. Okay, hari ini saya hanya akan menjelaskan bahagian A Sejarah Malaysia semester 3, iaitu berkaitan dengan tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Dan esok saya akan sambung untuk bahagian B, itu sejarah Asia Tenggara. Ini sebab kita akan drag masa yang banyak kalau saya sambung sampai ke bahagian ini. Jadi hari ini saya nak difokus kepada sejarah Malaysia. Okey, pertama sekali dalam sejarah Malaysia ini, pelajar sudah mempunyai latar bakal pengetahuan yang jelas. Okey, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Berlatar belakangkan sejarah Malaysia. Okey, benda yang sama saja. Okey, cuma kita nak memahami dengan lebih baik apa yang sebenarnya dikehendaki di peringkat STPM. Itu yang saya ingin jelaskan pada hari ini. Okay, untuk bahagian pertama, bahagian A, kita ada empat tema. Kita ada empat tema. Okay. Tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Daripada empat tema ini, kita perlu menjawab tiga soalan. Okay, kita berikan tiga soalan dalam bahagian A. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3. Daripada tiga soalan ini, kita hanya perlu menjawab dua daripada tiga soalan. Jadi kita tidak boleh menjawab tiga bahagian A, satu bahagian B, tak boleh. Pada misalnya dijawab hanya dua di bahagian A dan dua lagi di bahagian B. Itu perkara yang penting, pelajar. Jadi bila kita menjawab lebih, kita jawab tiga soalan daripada bahagian A, kita jawab hanya satu di bahagian B, maka daripada tiga soalan yang kita jawab dalam bahagian A itu, hanya dua daripada tiga yang terbaik itu dipilih. Markah yang terbaik. Nanti pemeriksa akan semak ketiga-tiga soalan. Tetapi pemeriksa akan memilih dua yang terbaik daripada tiga soalan tadi. Okey. Itu tak ada masalah. Masalah akan timbul apabila bila kita menjawab lebih daripada soalan yang dikehendaki. Misalnya kita jawab tiga bahagian A, dua bahagian B. Kita jawab lima soalan. Sedangkan kita hanya perlu jawab empat soalan. Berarti kita telah buang 30 minit dan 20 markah. Jadi kita perlu seimbangkan. Setiap soalan itu 30 minit. Tidak boleh lebih daripada 30 minit. Dan pelajar kena rancang menjawab itu supaya kita boleh memberi satu jawapan yang baik dan kita dapat markah yang kompeten, yang baik. Itu perkara yang pertama yang pelajar mesti berhati-hati. Okey, kita mulakan. Apa yang sepatutnya kita kuasai dalam bahagian A sejarah Malaysia ini? Yang pertama, para pelajar. Pelajar boleh gunakan apa bahan? Cikgu-cikgu dah bagi banyak bahan kan? Okay, bahan modul, okay, buku rujukan, apa sahaja, internet dan sebagainya. Ini tak ada masalah. Pelajar boleh gunakan tu dan gabungkan segala-galanya. Okay, transmisinya daripada saya itulah yang terbaik. Tidak. Okay, saya hanya berkongsi maklumat dan saya menambahkan lagi kefahaman. Saya ingin menambahkan lagi kefahaman kepada para pelajar. Okay, yang pertama, para pelajar. Ya. Dalam tema 1,
berkaitan dengan masyarakat. Saya sarankan pelajar mesti ulang kaji semua tema satu sebab inilah soalan nombor satu. Untuk menjawab soalan yang pertama, soalan nombor satu, bacalah tema satu. Baca semua, jangan spot. Kita baca semua tema satu, sudah pasti pelajar boleh jawab soalan nombor satu. Dalam tema satu, para pelajar, tema satu kita kena faham adalah berkaitan dengan kerajaan negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Berkaitan dengan kerajaan negeri Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan Barat. Itu yang penting. Ini sebelum 1874. Itu campur tangan British di negeri Melayu. Perak, Sungai Ujong, Selangor, Negeri Sembilan. Sungai Ujong, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Jadi pelajar kena faham. Jadi, tema satu ini berkaitan dengan zaman pemerintahan negeri-negeri Melayu di bawah sistem kesultanan atau sistem raja. Itu juga di Sabah dan Sarawak sebelum perluasan kuasa Beruk dan juga sebelum syarikat berpiagam Borneo Utara. Itulah ruang lingkup dalam tema satu. Okey, dalam tema satu yang pertama adalah institusi beraja. Itu berkaitan dengan ciri-ciri dan juga bentuk pemerintahan sebelum kedatangan British. Jadi kalau Barat mengatakan bahawa kita tidak mempunyai satu sistem pentadbiran yang jelas, salah. Jadi sebab itu tema satu ini penting. Jadi tema satu ini membuktikan bahawa kita sudah mempunyai sistem pemerintahan seperti mana mewarisi negeri-negeri Melayu zaman Kesultanan Melaka. Okey, pelajar boleh catatkan ini. Pertama, negeri-negeri Melayu sezaman dengan Melaka. Bila kita sebut negeri Melayu sezaman dengan Melaka, termasuklah Kedah, Kelantan, Terengganu. Itulah negeri-negeri yang sezaman dengan Melaka. Yang kedua adalah negeri-negeri warisan Kesultanan Melayu Melaka. Negeri-negeri warisan Kesultanan Melayu Melaka. Seperti Perak, Pahang dan juga Johor. Dan satu lagi adalah negeri-negeri Melayu baru. Seperti Selangor, Perlis dan Negeri Sembilan. Iaitu adalah tiga kategori negeri-negeri Melayu sebelum 1874. Jadi dalam soalan, bila soalan bertanya, bincangkan peranan raja dalam institusi pemerintahan sebelum 1874. Maka dia merujuk pada tema satu, bahagian yang pertama, sebelum campur tangan Barat. Okay, kalau dia tidak sebut, dalam soalan dia tidak sebut negeri-negeri Melayu. Saya bagi contoh. Bincangkan sistem sosial masyarakat sebelum 1874. Kita boleh beri contoh sistem sosial di Sabah, di Sarawak dan juga negeri-negeri Melayu sebelum perluasan kuasa Barat ke atas negeri-negeri tersebut. Jadi kita kena faham bentuk kehendak soalan. Okay, supaya kita menjawab dalam keperluan kehendak soalan itu. Itu perkara yang penting yang pelajar perlu berhati-hati. Nampak soalan senang, tetapi kita memberi tidak mencukupi kepada keperluan soalan itu. Okay, bincangkan sistem ekonomi komersial sebelum 1874. Maksudnya sistem ekonomi komersial di tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak. Dan dia sebut bincangkan sistem ekonomi komersial di negeri tanah Melayu ataupun di negeri Melayu sebelum kedatangan ataupun sebelum campur tangan Barat pada tahun 1874. Maka itu hanya negeri-negeri Melayu saja. Dan kalau dia tak sebut negeri Melayu, maka kita kena berikan Sabah dan Sarawak ini sebagai sebahagian daripada kehendak soalan. Ada soalan, pelajar, setakat ini. Itu perkara yang pertama yang pelajar perlu kuasai. Ada soalan? Jelas ya? Okey, kita teruskan. Okay. Tak faham, tak jelas, boleh bertanya dengan saya. Saya akan jelaskan. Okey, pelajar. Bahagian yang pertama yang perlu kita kuasai. Okey, ini yang saya ingin jelaskan dahulu. Pertama, okey, seperti mana pelajar baca daripada mana-mana buku, mana-mana modul, mana-mana contoh jawapan. Tak ada masalah, pelajar.
Okey, penting kita nak faham sekarang. Okey, pertama sekali berkaitan dengan institusi pemerintahan. Bila sebut institusi ataupun hierarki, ini bentuk pemerintah itu, maka sudah pasti sistem pemerintahan kita sebelum kedatangan Barat adalah sistem beraja ataupun sistem monarki. Okey, ini adalah sistem feudalisme. Okey, di mana masyarakatnya dari segi sistem sosialnya bersusun lapis. Hierarkinya bersusun lapis. Tapi bila kita sebut dari segi hierarki ataupun sistem politik, dia merujuk kepada golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Jufira gini. Apa yang tak faham ya? Boleh tuliskan kat sana. Apa yang tak jelas? Ini saya boleh jelaskan lagi. Ini sebelum kita pergi lebih jauh. Okey. Jadi pelajar kena bezakan. Pertama, sistem pemerintahan atau institusi pemerintahan yang diamalkan di negeri Melayu, di Sabah dan di Sarawak adalah sistem beraja. Sistem beraja. Okey, dalam sistem beraja ataupun sistem monarki, bentuk pemerintahannya terbagi pada dua, iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Okey, bila sebut sistem pemerintahan, dia merujuk juga kepada hierarki politik di mana pentadbiran di peringkat pusat, wilayah, daerah, negeri, mukim ataupun kampung. Okay, itu adalah hierarki politik. Tapi bila kita sebut hierarki sosial, dia merujuk pada raja, pembesar dan rakyat. Okay, di mana di situlah terdapatnya golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Itu bahagian yang pertama kita kena jelas. Okay, dari segi susun lapis masyarakat ataupun hierarki masyarakat yang kita rujuk kepada sistem sosial. Okay, satu bahagian daripada tema satu ini, itu sistem sosial. Ini sama ada tentang golongan yang diperintah ataupun golongan yang diperintah ataupun jelaskan ini sistem sosial masyarakat Melayu ataupun di negeri-negeri Melayu sebelum 1874. Jadi kita perlu jelaskan raja, pembesar, rakyat, hamba dan sebagainya. Ini yang merangkumi hierarki masyarakat tersebut. Okay, itu bahagian yang pertama. Okay, kita teruskan. Okay, yang kedua dalam tema satu ini, dalam bila kita memiliki sistem pemerintahan, raja-raja mempunyai, begini-begini Melayu sebelum itu, mempunyai sistem pemerintahan yang jelas dan sudah pasti mereka memiliki undang-undang. Apakah peranan undang-undang? Undang-undang, sama ada undang-undang bertulis ataupun tidak bertulis, yang dipanggil hukum adat. Itu undang-undang tidak bertulis. Adat pepati, adat temenggung. Yang satu lagi adalah undang-undang bertulis. Seperti hukum kanun Melaka yang awal. Undang-undang laut Melaka, kemudian undang-undang 99 Perak. Okey, undang-undang tubuh negeri Johor, undang-undang tubuh negeri Terengganu. Okey, itu yang kita perlu lihat dari segi undang-undang. Tapi yang jelas dari segi undang-undang, dia mewujudkan keharmonian masyarakat. Okey, mewujudkan keharmonian. Itu yang penting. Kita kena faham. Okey, bagaimana undang-undang yang sedia ada itu sama ada melalui undang-undang bertulis ataupun tidak bertulis, dia berjaya mengekalkan keharmonian masyarakat. Okay, itu yang selalu ditanya dalam soalan. Ini berkaitan dengan undang-undang. Okay, itu perkara yang kedua. Ini yang besar yang perlu kita fahami. Okay, dari segi isu pemerintahan, dari segi hierarki sosial, dari segi undang-undang. Bertulis atau tidak bertulis. Dan satu lagi perkara yang penting adalah berkaitan dengan sistem ekonomi. Ini berkaitan dengan sistem ekonomi. Okay, dalam sistem ekonomi ada dua saja. Ekonomi tradisional, ekonomi komersial. Ini pelajar mesti boleh jelaskan. Ini membezakan antara ciri-ciri ekonomi tradisional dengan ekonomi komersial. Sebelum kedatangan Barat lagi, sudah ada ekonomi komersial. Kita telah menjalankan kegiatan ekonomi komersial. Ini melalui usaha sama pembesar dan juga raja tempatan dengan pelabur-pelabur negeri Selat contohnya. Okay, tapi diusahakan dan dimiliki oleh sultan dan pembesar tempatan. Ini sebagai sebahagian daripada aktiviti ekonomi yang bersifat komersial. Ini dijalankan secara besar-besaran. Ini menggunakan teknologi dan sebagainya. Okay, itu semua kesan daripada perkembangan sistem ekonomi wang ataupun ekonomi komersial. Okay, nanti kita akan lihat satu persatu. Okay, ini secara umumnya dalam tema satu yang pelajar perlu kuasai supaya kita boleh menjawab mana-mana soalan nombor satu daripada bahagian A sejarah Malaysia. Okay, jadi saya sarankan bahagian A sejarah Malaysia, tolong baca tema 1 untuk menjawab soalan nombor 1. Okay, tema 1 jangan skip, bacalah semua dan ambil tahu
Semua tema ada empat subtopik saja daripada tema satu. Ini saya rasa tak susah pun. Kamu pelajar baca dan fahamkan, kuasai. Supaya kita boleh menjawab apa sahaja yang dikenali. Tetapi mesti menjurus kepada apa yang ditanya oleh soalan. Itu yang sangat penting. Okay, kita teruskan. Okay, ada soalan? Okey pelajar, saya jelaskan dengan lebih lanjut. Okay, dalam tema satu, yang pertama berkaitan dengan institusi pemerintahan yang saya katakan tadi. Okay, bahagian ini sangat popular ni dalam soalan-soalan terlepas kan pelajar lihat. Tema satu, bahagian A. Ni tema satu berkaitan dengan institusi pemerintahan. Pertama kita kena faham dari segi hierarki politik ataupun dari segi sistem pemerintahan, iaitu sistem pemerintahan beraja. Okay, dalam sistem pemerintahan beraja, sudah pasti raja berkuasa mutlak. Okay, raja yang menguasai, yang membuat keputusan. Okay, raja berkuasa menggubal undang-undang. Raja, titah raja adalah undang-undang. Okay, raja menjadi pelaksana. Okay, raja juga yang menjatuhkan hukuman. Okay, sebab raja, rakyat yang tinggal, pembesar rakyat, hamba yang tinggal dalam negeri atau wilayah raja itu adalah di bawah tanggungjawab dan kedaulatan raja di negeri tersebut. Sebab itu dulu dipanggil, tinggal di mana? Di Selangor. Rajanya Raja Selangor. Kalau di Perak, rajanya Raja Perak. Okay, itu maksudnya. Okay. Jadi yang pertama kita kena faham dari segi institusi pemerintahan, okay, sama ada peranan raja ataupun pembesar. Ini adalah golongan pemerintah ataupun golongan memerintah. Itu yang pertama. Peranan politik, ekonomi, sosial. Ini pelajar boleh lihat lebih jelas lagi dalam YouTube channel yang saya upload sebelum ini. Okay. Cuba lihat lebih dalam. Saya hanya menghuraikan lagi untuk kefahaman pelajar. Pertama, peranan. Biasa ditanya tentang peranan. Peranan raja, peranan pembesar. Jelas, raja nombor satu. Pembesar nombor dua. Membantu raja. Okay, dari segi membuat dasar, melaksanakan dasar dan juga menjatuhkan hukuman. Kecuali hukuman mati. Sebab hukuman mati hanyalah hak kepada raja. Okay, itu adalah perkara penting. Ini dari segi peranan politik, peranan ekonomi, peranan sosial. Okay, yang dimainkan oleh raja dan juga pembesar. Itu selalu ditanya. Okay, itu adalah golongan pemerintah. Dan satu lagi adalah golongan yang diperintah. Ini biasanya dia akan ditanya dalam bahagian hierarki sosial. Ini dalam hierarki sosial ataupun susun lapis sosial. Ini merangkumi golongan yang memerintah, golongan yang diperintah. Daripada raja sampailah hamba. Okay, itu dipanggil struktur masyarakat. Struktur masyarakat. Ini dia palu. Dan jawapannya sangat jelas. Raja, pembesar. Pembesar itu ada banyak pembesar. Ini yang boleh kita kategorikan. Berapa? 4, 8, 16, 32 dan sebagainya. Okay? Dan berikut contoh negeri. Negeri yang ada di negeri Melayu. Dan kalau dia tak sebut negeri Melayu, kita boleh tambah apa yang berlaku di Sabah, apa yang berlaku di Sarawak. Itu perkara kedua yang penting. Okay? Satu lagi adalah dari segi hierarki politik yang selalu digunakan dalam soalan. Okay, bila sebut hierarki politik, kita nak jelaskan kedudukan pembesar ataupun raja, peranan ataupun peranan raja ataupun peranan pembesar dari segi di mana dia berada. Dari segi politiknya, kawasan pentadbirannya. Ini di mana dia memerintah. Contoh, di peringkat pusat, siapa yang memerintah? Ini siapa yang mengetuai pemerintahan di peringkat pusat? Sudah pasti raja dan pembesar utama. Kemudian baru dijelaskan pembesar di peringkat wilayah. Okay, iaitu pembesar-pembesar yang diberi hak pegangan ataupun kawasan pegangan ini kepada wilayah tertentu untuk ditakbir urus oleh pembesar yang diberi dilantik oleh sultan atau pengganti. Okay, dan, tapi hukuman mati hanya sultan saja boleh menjatuhkan hukuman mati, bukan pembesar. Okay, itu pentadbiran di peringkat pusat, pentadbiran di peringkat wilayah. Kemudian di daerah ni diketuai oleh penghulu-penghulu, pengawal dan sebagainya. Dan juga di peringkat mukim. Yang ni penghulu di peringkat mukim. Daerah ni pembesar-pembesar daerah. Ni pembesar-pembesar daerah. Mukim tu di bawah penghulu. Dan yang akhir sekali adalah di peringkat kampung. Ni itu ketua-ketua kampung. Dan mereka inilah yang menjadi perhubungan, pegawai perhubungan. Ni yang menyampaikan segala dasar, segala arahan, segala undang-undang yang diputuskan di peringkat pusat, yang diputuskan oleh raja, titah raja dan sebagainya
akan sampai kepada rakyat ini melalui penghulu dan juga ketua kampung yang mewar-warkan tentang perkembangan tersebut. Ini adalah perkara yang sangat penting. Okey, ada soalan ni. Bagus soalan ni. Cikgu boleh jadi ke kalau dalam soalan esei tu hanya ditanya mengenai hamba sahaja? Tak ada masalah. Okey, boleh. Okay. Boleh tanya tentang hamba. Bincangkan hierarki ataupun jenis-jenis hamba dalam hierarki sosial masyarakat Melayu sebelum campur tangan barat. Sebelum campur tangan barat. Jadi hamba pun ada banyak kategori. Ini jenis-jenis hamba. Ini hamba abdi, ini hamba raja dan sebagainya. Jadi kita boleh jelaskan satu persatu. Jadi pada kena jelas, kena faham bahawa kita jawab dalam masa 30 minit. Jadi bila kita jawab dalam masa 30 minit, mungkin kita tidak boleh memberikan segala isi, semua isi yang kita baca. Tak mampu. Ini tak cukup masa. Ini tapi kita mesti memberi isi itu berdasarkan kedalaman isi. Kalau dia tanya hamba, kita nak jelaskan jenis hamba. Hamba yang utama, hamba raja contoh. Biduanda dan sebagainya. Kita jelas, detailkan sedalam yang mungkin tentang hamba raja. Kemudian kita jelaskan tentang hamba biasa, apa ni? Hamba hutang. Okay? Hamba abdi. Jadi kita jelaskan sedalam mungkin. Setiap perenggan, satu isi. Okay, kita akan memberi satu jawapan yang kompeten. Okay? Jawapan itu isinya akan berkembang. Dari satu isi, satu perenggan ke satu perenggan. Dan ini akan memberi penjelasan yang baik dan memudahkan kefahaman pemeriksa. Itu yang penting. Ini jelas ya belajar. Okay, jadi boleh bertanya, ditanya mana-mana. Ini secara besar, ini yang umum, yang utama yang kita kena faham dan dia boleh detail dalam skop-skop tertentu. Misalnya nak tanya tentang jenis rakyat saja, hierarki sosial. Ini golongan di perintah. Ini golongan di perintah. Kita hanya beri golongan di perintah. Ini kalau kita beri golongan pemerintah, berarti kita tidak menjawab kehendak soalan dengan baik. Sebab kita menjawab kedua-dua bagian. Dia tanya hanya golongan di perintah. Tapi kita beri golongan pemerintah dan juga di perintah. Berarti kita dah rugi masa kita. Okay? Dan kita markah tu mungkin tak ada masalah. Okay? Tapi kita berani dengan banyak. Tapi kita akan rugi masa dan juga kita pasti akan menjejaskan markah kita. Ini okay? Jadi berhati-hati dari segi itu. Okay. Bawah wilayah, peringkat daerah, mungkin dan sebagainya. Betul. Okay? Jadi wilayah tu inilah dia. Ini dipanggil hierarki politik. Okay, bila sebuah hierarki politik, dari pemerintahan atau pemerintahan dari pusat, wilayah, daerah, mukim dan juga kampung. Okey, jadi pelajar boleh rujuk dalam channel saya ni sebelum ini untuk memahami lebih jelas. Okey, rujuklah mana-mana buku rujukan dan sebagainya. Okey, kita teruskan. Okey, itu yang pertama pelajar. Okey, seterusnya saya nak jelaskan tentang dalam tema satu, yang kedua adalah berkaitan dengan hukum dan undang-undang. Okay, hukum dan undang-undang. Okay, perkara yang pertama, pelajar kena faham kenapa kita ada undang-undang. Okay, sebab tu kalau barat kata kita tak ada undang-undang, duduk atas pokok dan sebagainya, satu penipuan. Okay, kita memiliki sistem perhubungan, sistem perundangan yang baik. Okay, jadi undang-undang peranannya sudah pasti untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Keharmonian dan kesejahteraan. Jadi selalu soalan bila ditanya, dia akan kaitkan. Bila kita sebut undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Kita sebut hukum adat, adat temenggung, adat permati. Semua itu untuk apa? Untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Okey, sebelum itu saya jawab soalan ini. Cikgu, sekiranya soalan yang minta bincangkan sistem politik dalam Melayu, macam mana nak buat, mau buat ayat fakta? Mohon pencerahan. Okey, saya ulang balik. Kita pergi balik ke sini. Bincangkan sistem politik. Bila kita sebut sistem politik tanah Melayu, okay, sebelum 1874. Kalau kita sebut kat situ lah, sebelum 1874. Okay. Kalau kita sebut tentang sistem politik, jadi dalam sistem politik ataupun sistem merujuk pada sistem pemerintahan. Okay, dalam sistem politik beraja, yang dipanggil sistem politik beraja. Okay, dalam sistem beraja, iaitu sistem pemerintahan itu, okay, kita perlu jelaskan dari segi kedudukan raja. Okay, kedudukan raja dalam sistem politik itu. Okay, sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Itu pertama yang perlu kita jelaskan. Okay, kemudian raja dibantu oleh pembesar. Dalam sistem politik itu, raja dibantu oleh sistem pembesar untuk melicinkan pemerintahan ataupun pentadbiran di peringkat pusat, wilayah, daerah, mungkin dan sebagainya. Itu semua kita boleh jelaskan. Itu isi yang lain pula.
Faham? Dia belajar, kita akan jelaskan dari segi kedudukan raja, kedudukan bangsa, peranan raja, peranan pembesar. Itu semua juga ada dalam sistem politik. Dan kita boleh jelaskan kedudukan pembesar dan juga raja itu di peringkat pusat, wilayah dan sebagainya. Ini sebagai fungsinya untuk membantu sultan atau raja dalam sistem politik, iaitu memerintah, mentadbir urus rakyat yang tinggal di dalam negeri tersebut. Itu antara perkara penting yang kita perlu jelaskan. Saya jelaskan pelajar ni yang bertanya tentang soalan itu. Syabi Amros ni. Okay, dari sistem politik tu luas lah. Kita boleh sentuh. Okay, dari segi kedudukan, peranan dan juga dari segi hierarki politik tadi. Okay, yang itu kita perlu jelaskan. Okay. Yang kedua saya nak jelaskan ialah tentang sebelum campur tangan Barat juga, sebelum 1874 berkaitan dengan undang-undang. Ini yang saya sebutkan tadi. Okay, hukum adat dan undang-undang ini penting sebab dia mengutamanya untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting. Jadi, bila sebut undang-undang ada dua. Tidak bertulis, maksudnya berkaitan dengan adat temenggung dan juga adat perpati. Undang-undang bertulis adalah seperti Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Okay, itu adalah undang-undang bertulis. Jadi buat raja kena bezakan kedua-dua ini. Apa dikatakan undang-undang tidak bertulis ataupun undang-undang bertulis. Kadang-kadang disebut di dalam bincangkan peranan undang-undang dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat sebelum campur tangan Barat. Maksudnya kita boleh beri contoh undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Di setiap di negeri Melayu dan juga apakah undang-undang adat yang digunakan di Sabah dan juga di Sarawak juga boleh dimasukkan sebagai sebahagian daripada jawapan. Itu kena jelas. Sebab setiap negeri di negeri Melayu, di Sabah, Sarawak memang memiliki undang-undang. Sama ada undang-undang adat ataupun undang-undang bertulis yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat pada waktu itu. Jadi kita kena jelas apakah ciri-ciri adat temenggung, ciri-ciri adat perpati, peranan adat temenggung, peranan adat perpati dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Okay, apakah isi kandungan, apa yang ada dalam Undang-Undang 99 Perak. Itu 99 perkara berkaitan dengan pemerintah dan juga rakyat negeri Perak pada waktu itu. Semua itu dijelaskan dalam undang-undang ini. Jadi kita kena faham bentuk dan isi kandungan undang-undang tersebut. Okay. Begitu juga undang-undang tubuh negeri Johor. Okay. Undang-undang tubuh negeri Terengganu. Apa yang ada dari segi bentuk dan isi kandungannya. Dan bagaimana dari segi pelaksanaan undang-undang tersebut untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Itu perkara yang penting. Okay. Ini pelajar mesti kuasai. Pertama, institusi pemerintahan yang saya jelaskan tadi. Kedua, dari segi undang hukum dan juga undang-undang bertulis. Itu undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Okay. Hukum adat dan juga undang-undang bertulis seperti Undang-Undang 99 Perak, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor dan sebagainya. Jadi perkara yang penting kita kena faham. Pertama, kena bezakan ciri-ciri. Pada buat jadual, adat temenggung, ciri-ciri macam mana. Okay. Dari segi adat temenggung, lebih utamakan lelaki. Adat pepati, perempuan. Okay. Demokrasi, adat pepati lebih bersifat demokrasi. Dan pemilihan. Okay. Adat temenggung lebih keras. Okay. Buat satu jadual. Okay. Bezakan dari segi ciri-ciri tersebut. Kedua, peranan ini memang jelas. Peranan undang-undang, sama ada bertulis ataupun tidak bertulis ini adalah untuk mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pernah dibuat jadual lagi, buat tiga kolom. Undang-Undang 99 Perak, apa isi kandungannya? Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, apa isi kandungannya? Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, apakah isi kandungannya? Dan bagaimanakah pelaksanaan ini dijalankan untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan rakyat di negeri kita sebut. Dan ambil contoh, ambil tahu di Sabah dan juga Sarawak. Apakah hukum adat yang ada di Sabah dan Sarawak dan juga undang-undang bertulis yang ada kalau ada di Sabah dan Sarawak. Okay, sebagai tambahan pengukuhan kita kepada keseluruhan. Kalau dia tak tanya, dia tanya secara umum saja, berarti kita boleh masukkan Sabah dan Sarawak. Cikgu, kalau soalan tanya tentang, okay, soalan lagi dari Jordan Wu. Cikgu, kalau soalan tanya tentang Undang-Undang 99 Perak, cara penjawapan dia macam mana? Okey, Undang-Undang 99 Perak, misalnya dia kata, bincangkan, bincangkan
bincangkan kedudukan ataupun bincangkan ciri-ciri undang-undang Perak dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan. Okey, pertama sekali, kita kena pastikan bahawa apa yang ada dalam Undang-Undang 99 Perak. Misalnya dari segi waris takhta. Ini bagaimana undang-undang ini menjelaskan tentang waris takhta. Ini sistem penggantian yang ada di Perak. Ini daripada Raja Bendahara, Raja di Hilir, Raja di Hulu, okay, sampailah kepada Raja Raja Muda dan akhirnya Sultan. Ini sistem pergiliran itu ada dalam Undang-Undang 99 Perak. Okay. Ada juga perkara berkaitan dengan kekeluargaan, undang-undang keluarga. Okay. Ada juga berkaitan dengan dari segi berkaitan dengan dari segi pembagian harta dan sebagainya. Semua ada dalam Undang-Undang 99 Perak yang kita boleh ambil mana-mana bahagian daripada undang-undang tersebut untuk dijelaskan dalam soalan. Yang penting kita kena kaitkan bagaimana soalan itu mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan bergantung pada apa yang ditanya oleh soalan. Bergantung pada apa soalan. Jadi yang paling penting dalam Undang-Undang 99 Perak ini kita kena tahu apakah isi kandungannya. Apa yang ada dalam Undang-Undang 99 Perak berkaitan dengan pentadbiran ataupun pemerintahan negeri. Dan biasanya dalam undang-undang ini isi kandungannya berdasarkan kepada soal jawab. Ini daripada soalan dia ada jawapannya. Itu yang dijadikan dikumpul dalam 99 perkara. Ini yang dicatatkan dalam undang-undang ini. Itu juga undang-undang tubuh ni, undang-undang tubuh ni Johor ni dah banyak kali bertanya ni. Dia pelajar boleh fokus kat sini lah. Undang-undang 99 Perak dan mungkin juga undang-undang tubuh negeri Kelantan. Okay, sebagai gambaran bahawa sebelum kedatangan Barat, kita sudah memiliki undang-undang yang jelas yang dapat mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau tanggapan bahawa Barat perlu masuk sebab untuk sebagai white man burden ataupun beban orang putih, okay, menyebabkan mereka datang supaya mewujudkan ketamadunan di negara-negara buat itu salah. Okay, kita dah ada undang-undang, kita dah bertamadun. Nah, tak sama undang-undang kita. Dari bila Barat masuk, dia akan memperkenalkan undang-undang Barat. Tapi kita sudah memiliki undang-undang kita sendiri. Okey, itu yang penting. Okey, ada soalan lagi. Saya jelaskan sebelum kita pergi tempat lain. Kata Megan, cikgu, kalau suruh bezakan hukum adat atau undang-undang, berapa isi kandungan kita kena bagi setiap undang-undang atau adat? Tiga okey ke? Okey, terima kasih. Okey, saya jelaskan. Okay. Kalau suruh bezakan hukum adat dan undang-undang, hukum adat dan undang-undang. Kalau dia minta dua-dua, kita kena beri dua-dua. Dan kita beri contoh hukum adat. Adat Temenggung, adat Pepating. Dan juga undang-undang. Mungkin kita boleh ambil undang-undang Tubuh di Johor, undang-undang Perak. Kita ambil. Tapi kita nak jelaskan dari segi apa sebenarnya soalan itu tidak. Atau dia tanya peranan undang-undang dalam mewujudkan keharmonian. Jadi kita bersentuh undang-undang bertulis, undang-undang tidak bertulis. Undang-undang bertulis kita bagilah contoh misalnya di Perak. Undang-undang 99 Perak. Di Johor, undang-undang Tubuh Negeri Johor. Ataupun mereka tersebut adat. Hukum adat kita bercontoh. Adat Temenggung. Di Panjatkan Negeri di Melayu. Dan juga adat Pepatih di 39, di Nani. Dan juga kita boleh kaitkan dengan undang-undang adat tempatan. Adat anak negeri. Di Sabah dan juga di Sarawak. Adat tempatan, adat tenung dan sebagainya. Jadi ada itu kita boleh sentuh dan kita masukkan sebab dia tidak menjurus kepada sama ada negeri Melayu ataupun Sabah ataupun Sarawak. Jadi kita boleh masukkan, tak salah. Okay, dari segi jumlah isi itu bergantung kepada 30 minit yang kita boleh tulis. Tapi kita mesti sentuh kedua-dua bahagian ini. Itu adat Temenggung, adat undang-undang bertulis dan tidak bertulis. Okay, biasanya kita tidak hadkan, kita tidak menentukan jumlah isi. Okay, berapakah isi yang perlu? Okay, mesti ada 4 isi, ada 5 isi? Tidak. Kita tidak memutuskan seperti itu. Okay, isi itu bergantung kepada kedalaman isi. Dan yang penting, isi itu menjawab apa yang soalan tadi. Itu sangat penting, Pak Bajar. Ini saya harap jelas, ya. Okey, soalan galurkan. Ini Mia Maria tanya, soalan galurkan. Nanti saya akan beri contoh sepasang ini. Galurkan maksudnya, kita menggalurkan sesuatu peristiwa berdasarkan kronologi. Ataupun berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang ditulis mengikut kronologi. Misalnya galurkan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu. Dari 1946 hingga 1957. Itu kemudian. Nanti kita akan masuk ke bagian ini.
Maksudnya kita menggalurkan daripada tahun 1946 ke tahun 1957. Dan hati-hati, pelajar. Bila kita galurkan, jangan salah. Dia betul. Misalnya, patutnya 1946 mula dengan Malay Union. Tapi kita mula dengan Pusat Armada 48. Jadi kita dah melanggar. Jadi tidak mengikut urutan. Tidak mengikut kronologi. Itu akan menjejaskan markah. Dari segi tugasan. Tugasan mesti dilaksanakan berdasarkan kalau galurkan mengikut kronologi. Betul kan? Karina Tobias, betul kan? Mengikut kronologi. Okey, saya teruskan. Untuk bahagian yang ketiga. Okey. Bahagian yang ketiga yang akhir adalah berkaitan dengan ekonomi komersial. Okay, bila kita sebut ekonomi komersial, pertama kita kena faham sistem ekonomi. Iaitu sistem ekonomi komersial, sistem ekonomi tradisional. Dua saja. Komersial, tradisional. Jadi kita nak bezakan sistem ekonomi ini berdasarkan kepada ciri-ciri dan juga kegiatan ekonomi. Ciri-ciri ekonomi tradisional, peralatan, jenis tanaman, okay, tenaga buruh, dari segi sadar diri. Okay, semua itu kita jelaskan. Itu juga ciri-ciri komersial, okay, penggunaan wang, skala besar dan sebagainya. Kita dipanggil ciri. Kita kena tahu, kena bezakan. Ciri tradisional, ciri komersial. Kemudian dari segi kegiatan ekonomi. Bila kita sebut sistem ekonomi, kita kena faham kegiatan ekonomi komersial, kegiatan ekonomi tradisional. Okay, jenis-jenis kegiatan ekonomi, jenis kegiatan ekonomi pertanian, pelumbungan, nelayan, mengutip hasil hutan, okay, mengutip hasil laut dan sebagainya. Okay, itu semua dipanggil kegiatan ekonomi. Dia kena jelas, kena faham betul-betul pelajar. Kena beri contoh yang jelas. Apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri, apa yang dikatakan kegiatan ekonomi. Bincangkan kegiatan ekonomi tradisional sebelum campur tangan barat. Maksudnya kita boleh sentuh kegiatan ekonomi tradisional di negeri Melayu, di Sabah dan juga Sarawak. Okay, apakah jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan? Berilah. Jangan takut berhujah. Jangan takut memberi jawapan. Jangan terikat dengan jumlah isi. Tapi kita kena jelaskan dari segi kedalaman. Itu yang dipanggil takulan. Takulan itu yang penting. Faktanya betul, itu pengetahuannya jelas. Maka kita akan beri pengetahuan yang jelas. Maka kita akan memberi huraian fakta itu dengan lebih baik. Maka takulannya juga akan jadi baik. Okay, kita ada pengetahuan, kita ada ciri, tapi dia tidak boleh jelaskan. Contohnya, ciri komersial. Salah satu ciri komersial adalah menggunakan sistem ladang. Misalnya. Okay, tapi dia tak boleh kita sebut je sistem ladang. Dan kita tak jelaskan apa dia sistem ladang. Okay, bagaimana sistem ladang itu dijalankan. Misalnya di Johor, sistem kangcu digunakan. Okay, di mana sultan memberi pajak, memajak kawasan tertentu kepada pengusaha-pengusaha Cina untuk mengusahakan kegiatan ekonomi komersial. Misalnya penanam maladi hitam dan sebagainya. Jadi kita jelaskan contoh dan sebagainya. Ini bagaimana sistem kangcu itu, anti kongsi ini dijalankan pada waktu itu. Sistem kongsi. Ini bagaimana dijalankan. Ini itu akan memberi jawapan yang baik. Okey, ada soalan lagi saya pada. Boleh tanya saya. Teruskan. Okey, dari segi ekonomi komersial dan juga ekonomi tradisional. Okey, saya rasa pelajar dah tidak mula ulang kaji dah banyak ni. Okey, boleh ya? Kita teruskan. Okey, jelas pelajar. Jadi bahagian pertama dalam tema satu, pelajar ulang kaji semua tema satu. Okey, untuk membolehkan kita menjawab soalan nombor satu. Okey, seterusnya kita akan masuk ke tema dua. Okey, tema dua iaitu transformasi masyarakat. Okey, dalam bahagian dua tema dua ini, okey, sebelum saya jelaskan tema dua, saya ada soalan tak? Okey, pelajar ada soalan tema satu? Okey, ada satu soalan sini. Related. Bagaimana menjawab ciri-ciri ekonomi? Macam saya katakan tadi, ciri-ciri ekonomi. Okey, ciri-ciri ekonomi tradisional, ciri-ciri ekonomi komersial. Okey, bincangkan ciri-ciri ekonomi tradisional dan komersial. Boleh, jadi soalan. Okey, ciri pertama dari segi
Contoh kita ambil mudah, tenaga buruh. Ciri-ciri ekonomi tradisional, tenaga buruh. Okay, tenaga buruh dalam masyarakat, dalam ekonomi tradisional, tenaga buruhnya terdiri daripada ahli keluarga. Bapa, ibu dan dibantu oleh anak-anak dia. Okay? Misalnya dari segi penanaman padi. Sebab dia hanya untuk keperluan sendiri, bersifat sendiri. Jadi ciri yang pertama, tenaga buruh. Jadi kita jelaskan saja bagaimana tenaga buruh dalam ekonomi tradisional. Tapi bila kita sebut tenaga buruh dari segi ekonomi komersial, kita akan kaitkan tenaga buruh itu biasanya tidak, okay, kita, dia memerlukan buruh yang ramai. Okay, buruh ada banyak kategori buruh. Yang mahir, separuh mahir. Okay, buruh yang menguruskan dari segi pentadbiran. Okay, yang menjalankan aktiviti, kegiatan ekonomi. Okay, yang membuat kerja-kerja kasar. Okay, kerja-kerja yang berat contoh. Okay, jadi jenis-jenis buruh yang akan mengusahakan tanaman komersial misalnya. Okay, misalnya getah. Okay, lada hitam dan sebagainya. Jadi dia ada buruh yang tertentu yang tidak boleh ahli keluarga, tak mencukupi. Buruh ramai. Ini memerlukan tenaga buruh yang ramai dan pelbagai ciri-ciri buruh, termasuklah buruh yang berkemahiran. Dan mereka diberi upah, diberi gaji. Jadi semua itu perkara yang kita boleh jelaskan. Jadi sedalam mana pelajar boleh jelaskan ciri itu, itu yang penting. Itulah menunjukkan kedalaman isi kita yang dipanggil tahkulan. Okay? Satu lagi segi, teknologi, peralatan. Ciri ekonomi tradisional digunakan teknologi ataupun peralatan yang mudah, cangkul, bajak, tajak dan sebagainya. Tapi ekonomi komersial, mereka memerlukan teknologi yang lebih baik sebab mereka menguruskan kawasan penanaman yang besar, dalam skala besar. Jadi mereka memerlukan jentera, mesin dan sebagainya. Kalau guna cangkul, nangislah. Hari-hari mencangkul, kawasan yang luas. Jadi berendam air mata. Itu kena faham. Itu dah contoh ciri-ciri. Jelas pelajar. Sini cikgu do. Ini memang semester 3. Okay. Ini semester 3. Okey. Jelas pelajar. Tema 1. Saya teruskan ya. Okey. Kita masuk tema 2. Tema 2. Dalam bahagian A sejarah Malaysia, tema 2 yang dikatakan sebagai transformasi masyarakat. Okey, ada empat perkara dalam ini yang pelajar kena faham. Okey, pelajar, dengar saya cakap ni, cuba fahamkan. Tema 2 dan tema 3. Ini saya tahu. Tema 2 dan tema 3, kalau kita lihat trend soalan, ini adalah soalan nombor 2. Jadi, tema 2 sangat luas. Tema 3 sangat luas. Jadi, tema 2 dan tema 3 itu adalah soalan nombor 2. Kalau kita lihat trend soalan sebelum ini. Ini memang itu adalah soalan tema 2. Okey. Dalam tema 2 ini pelajar kena faham, kita nak bezakan tema 2 dengan tema 1 senang aja. Tema 2 ini adalah zaman penjajahan barat. Merujuk kepada penjajahan British di tanah Melayu, James Brooke, keluarga Brooke di Sarawak dan juga Syarikat Berpiagam Borneo Utara di Sabah. Okey, itu adalah tema 2. Ini berkaitan dengan apa yang dibuat oleh kuasa barat selepas mereka meluaskan kuasa. Jadi perluasan kuasa ni dua. Satu, oleh kerajaan British sendiri. Kedua, oleh syarikat ataupun kerajaan pihak swasta yang mewakili kerajaan British. Seperti syarikat India Timur Inggeris. Dan juga kalau di Sarawak itu adalah melalui keluarga ataupun Raja Brooke. Dan satu lagi melalui syarikat Borneo Utara yang kemudian menjadi syarikat berpiagam Borneo Utara di Sabah. Okay, itu adalah perluasan kuasa. Okay, barat meluaskan kuasa. Okay, bila barat meluaskan kuasanya ke negeri kita di tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak, maka mereka telah memperkenalkan undang-undang barat. Okay, menggunakan undang-undang barat. Kita tadi ada undang-undang kita kan? Tapi bila barat masuk, dia akan memperkenalkan undang-undang barat. Maka British di tanah Melayu memperkenalkan Common Law British. Okay, undang-undang British yang dibuat oleh Parlimen British. Okay, jadi bila mereka menggunakan undang-undang barat, sudah pasti berlaku penentangan terhadap kuasa barat ini. Penentangan berlaku di tanah Melayu, berlaku di Sabah, berlaku di Sarawak. Di atas perubahan dalam sistem pentadbiran. Mereka tidak lagi menggunakan sistem pentadbiran tempatan. Tapi mereka menggunakan sistem pentadbiran barat melalui undang-undang barat. Okay, ini yang membawa kepada perubahan, transform. Transform dari segi perubahsuaian dalam pentadbiran. Nanti saya akan jelaskan satu-satu apa dimaksudkan dengan perubahsuaian dalam pentadbiran. Perubahsuaian dalam ekonomi, perubahsuaian dari pendidikan. Semua itu berpunca daripada
pengenalan sistem pentadbiran barat melalui undang-undang barat supaya mereka boleh menguasai kekayaan tanah Melayu, kekayaan Sabah, kekayaan Sarawak dan mereka mendapat keuntungan. Dan akhirnya semua ini akan melahirkan apa yang dikatakan sebagai masyarakat pelbagai kaum ataupun masyarakat majmuk. Okay, ini empat komponen penting. Okay, dalam tema dua yang boleh dijadikan soalan. Jadi apa yang perlu kita fahami dalam tema dua ini supaya kita boleh menjawab apa sahaja soalan berkaitan dengan tema ini. Ini pelajar dah belajar ni tema dua ini sama dengan apa yang kamu belajar di tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan empat, tingkatan lima, sama je. Okay, cuma apakah kedalaman isi yang kita perlu huraikan, kita perlu jelaskan. Okay, saya teruskan. Okay, saya ada soalan lagi. Okay, kalau soalan dia tanya sistem ekonomi tradisional, kita boleh terangkan dari segi ciri dan kegiatannya. Sistem ekonomi komersial, betul. Sistem ekonomi tradisional itu kita boleh beri kedudukan. Kegiatan itu adalah sebahagian daripada ciri ekonomi tradisional. Salah satu ciri kegiatan ekonomi tradisional adalah kegiatan ekonomi. Ini jenis kegiatan ekonomi dia. Pertanian, peternakan, perlombongan, kita boleh sentuh kat situ. Itu juga kalau ditanya tentang ekonomi komersial. Kita boleh kaitkan situ saja. Ini saya harap jelas ya. Okay. Kegiatan ekonomi itu adalah sebahagian daripada ciri ekonomi. Kita teruskan ya, saya nak jelaskan tentang tema dua. Okey, tema dua. Okay, cuba pakai yang ini. Okey, saya mula dengan sini. Okey, kita nak lihat dari segi transformasi masyarakat. Perluasan kuasa barat. Ada bahagian ini. Belum pernah ditanya. Pelajar boleh fokus sikit kat sini. Pertama, sebab-sebab perluasan kuasa barat ke atas negeri Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Okey, ambil contoh. Faktor ekonomi, contohnya sini. Faktor ataupun sebab-sebab perluasan kuasa barat. Mula dengan perluasan kuasa barat. Sebab barat meluaskan kuasanya di tanah Melayu, di Sabah, Sarawak. Sama ada melalui kerajaan British sendiri, syarikat India Timur Inggeris ataupun melalui individu seperti James Brooke dan juga syarikat berpiagam Borneo Utara. Okey, itu yang meluaskan kuasa. Jadi bila berlaku perluasan kuasa ini, sebab-sebab berlakunya perluasan kuasa. Kenapa mereka datang? Kenapa mereka nak menguasai tanah Melayu Sabah Sarawak? Sebab pertama lagi faktor ekonomi. Okay, mereka nak menguasai kekayaan tanah Melayu, kekayaan Sabah, kekayaan Sarawak. Itu faktor-faktor. Apa faktor-faktornya lagi? Banyak faktor. Bimbang. Tanah Melayu jatuh ke tanah kuasa barat yang lain. Okay, perubahan dasar di England dan sebagainya. Dulu tak nak campur tangan, sekarang campur tangan. Okay, pembukaan terusan Suez memiliki perjalanan antara barat dengan timur. Okay, perang saudara yang mengganggu pelaburan British dan ataupun individu ataupun syarikat yang berlabur di negeri Melayu pada waktu itu. Ini merugikan mereka dan mereka menuntut supaya kerajaan British campur tangan di negeri Melayu. Okay. Itu desakan daripada pelabur-pelabur yang melabur di negeri Melayu pada waktu itu. Okay, disebabkan faktor perdagangan, ancaman Lanon dan sebagainya. Okay. Itu semua adalah faktor politik ataupun faktor ekonomi yang menjadi sebab kepada perluasan kuasa barat di negeri Melayu. Ini pada kita ingat, perluasan kuasa ini bermula tahun 1786 apabila Pulau Pinang diambil oleh Francis Light. Okey, 1800 berlaku perang antara Kedah dengan Syarikat India Timur Inggeris di mana Syarikat kalah, maka terpaksa menyerahkan seberang perai kepada Pulau Pinang pada waktu itu. Okey, inilah yang mengesahkan pengambilan Pulau Pinang oleh Francis Light. Okay, melalui perjanjian yang dibuat selepas itu, seberang perai telah diserahkan kepada Pulau Pinang. Okey, itu juga Singapura 1819 oleh Sir Fred Raffles, okey, yang membawa kepada perjanjian Inggeris pada 1824 yang menyelesaikan permasalahan antara Belanda dengan British. Belanda di Indonesia, British di tanah Melayu, di mana kedua-dua kuasa ini telah muafakat, melakukan pemuafakatan antara kuasa barat untuk membagikan alam Melayu ini kepada dua bahagian. Ini di bahagian selatan Pulau Singapura kepada Belanda dan di bahagian utara Pulau Singapura itu kepada tanah British di tanah Melayu.
Okay. Ini adalah pemuafakatan, okay, yang berlaku pada tahun 1834. Ini perjanjian Inggeris Belanda 1834. Ini juga boleh jadi satu soalan pelajar. Okay. Belum pernah ditanya lagi ini di peringkat ini. Ini bukan boleh ditanya. Okay. Kesan perjanjian Inggeris Belanda ke atas negeri-negeri Melayu, okay, selepas 1824. Contoh, okay. Okay. Satu lagi, 1832, ketiga-tiga negeri ini digabungkan, Pulau Pinang, Melaka, okay, ditukar, okay, Melaka dan perjanjian ini ditukar dengan Bengkulu ataupun Bengkulen, okay, ditukar dengan Melaka. Jadi Beijing mendapat Melaka dan Belanda mendapat Bengkulen ataupun Bengkulu di Indonesia. Okay. Jadi Melaka, Singapura, Pulau Pinang dan Sumatera telah digabungkan di bawah satu sistem pentadbiran yang dipanggil Negeri Selat di bawah seorang gubernur British. Ini seorang gubernur British. Itulah pegawai British yang menguasai Negeri Selat. Okay, di situlah pemerintahan secara langsung. Itulah yang dipanggil pemerintahan secara langsung. Maksudnya secara langsung dari London. Okay, secara langsung dari London. Okay, di bawah satu sistem pentadbiran yang diketuai oleh seorang gubernur British. Okay, gubernur British. Okay. Ha, itu yang berlaku. Tahun 1842, bagaimana James Brooke ini telah meluaskan kuasanya di Sarawak. Dan tahun 1877, perjanjian antara Sultan Brunei dan juga Sultan Sulu menyerahkan hak mereka kepada Syarikat Power Back and Bank. Okay. Itulah permulaan Syarikat Berperiagam. Ini Syarikat Borneo Utara pada waktu itu. Okay. Ini semua perkara penting. Okay. Yang memulakan proses perluasan kuasa. Okay. Ada soalan saya terangkan. Kalau pendahuluan bagi sebab perluasan kuasa barat, boleh terangkan tentang imperialisme barat dan juga evolusi industri tak? Okey. Dalam pengenalan pelajar, kita boleh tulis apa saja pengenalan. Okey, berdasarkan kepada soalan. Kalau soalan tanya, bincangkan sebab-sebab perluasan kuasa barat ke atas tanah Melayu. Okey, sebab-sebab perluasan kuasa barat di negeri Melayu. Sebab-sebab ni di negeri Melayu. Maka kita boleh beri apa saja ni dalam pengenalan sebagai latar belakang. Contoh kita boleh beri latar belakang. Apakah imperialisme? Dari segi definisi imperialisme. Ni bagaimana, apa dia imperialisme? Kita jelaskan. Ni boleh petik daripada kata di Kamus Dewan ke apa pun boleh. Dia daripada kutub-kutub sejarah ke ni yang mengatakan tentang apakah imperialisme. Kita boleh beri dalam pengenalan. Kita boleh juga menyatakan perluasan kuasa barat berlaku apabila berkembangnya ekonomi merkantilisme ataupun ekonomi kapitalisme. Ini yang berasaskan kepada keperluan ataupun asas kepada modal. Okey, apa sahaja kita boleh berikan berkaitan dengan soalan itu tetapi bukan isi. Itu yang dimaksudkan dengan pendahuluan ataupun pengenalan. Ini jadi pada yang tertulis kata ada masalah. Okey. Okay, revolusi industri yang berlaku di Eropah juga kita boleh masukkan. Okay, revolusi, perkembangan revolusi industri tahap pertama dan juga tahap kedua di Eropah. Ini saya di England dan juga di Jerman, okay, telah menggalakkan perdagangan antarabangsa. Okay, melalui perkembangan aktiviti perkapalan. Okay, dan juga keperluan untuk mendapatkan bahan mentah dan membeli pasaran baru untuk mereka, untuk negara-negara Eropah ini. Okay, pada kuasa-kuasa barat ini. Itu boleh kita masukkan. Dan kena faham, pengenalan ini mungkin 3 ataupun 4 baris sudah mencukupi. Okay, tak panjang sangat pengenalan. Dan pengenalan ini dalam masa 35 minit, mungkin dalam masa 3 minit saja kita khususkan untuk pengenalan. Ini yang penting adalah isi itu. Okay, tapi dalam format isi, mesti ada pengenalan, mesti ada isi dan mesti ada penutup. Ini je pelajar perlu jelaskan. Okay, jelaskan pelajar. Eh? Jelas ya. Terima kasih. Wajib boleh bantu saya. Okey, dalam jawab soalan. Okey, silakan. Jelas soalan kepada. Okey, tolong fahamkan. Ini yang pertama sekali kita kena faham sebab-sebab perluasan kuasa barat ataupun sebab-sebab penjajahan barat ke atas tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Kedua, cara yang digunakan oleh barat untuk meluaskan kuasanya. Okey, tipu helah pada slide sana. Okey, meminta bantuan British. Okey, Dari Abdullah meminta bantuan British. Ini meminta bantuan Sir Andrew Clarke daripada Gabriel Negeri Serak pada waktu itu untuk campur tangan di barat. Okey, melalui forma fakatan yang saya katakan tadi, perjanjian di Belanda, melalui perjanjian. Ini perjanjian Pankow 1874 misalnya. Okey, perjanjian-perjanjian ini. Ini
banyak perjanjian Bangkok 1909 dan sebagainya. Semua itu telah membawa kepada perluasan kuasa barat. Cara perluasan kuasa barat. Itu juga James Brooke. Banyak perluasan kuasanya melalui peperangan. Perang Nanning dan sebagainya. Semua itu proses. Ataupun cara bagaimana perluasan kuasa itu berlaku dan juga melalui perjanjian. Seperti di Sabah. Banyak dibuat perjanjian. Penyerahan kuasa yang kepada Sultan Brunei juga selalu kepada syarikat-syarikat asing. Itulah cara. Dia pelajar beri tumpuan. Pertama, pertama dalam tema dua ini, tolong faham bagaimana betul-betul sebab atau faktor perluasan kuasa barat sama ada di Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Kedua, cara bagaimana mereka meluaskan kuasanya. Ini cara yang kita boleh gunakan untuk menjelaskan. Jelaskan satu persatu. Ini satu isi, satu perenggan. Ini supaya dia memberi jawapan yang jelas dan dia berkembang isi itu tersebut. Dan kita tulis dalam masa 30 minit. Dalam masa 30 minit. Pasti kita kena susun. Ini jawapan itu supaya dia memberikan satu huraian yang baik. Bila saya pelajar, saya teruskan. Okay. Bila berlaku perluasan kuasa, cara perluasan kuasa, sebab perluasan kuasa, bila barat masuk, dia perkenalkan undang-undang barat. Sistem pentadbiran barat melalui undang-undang barat. Okay. Ini telah membangkitkan penentangan. Perjuangan pemimpin tempatan menentang British. Dah banyak kali soalan, saya tengok dalam soalan, dah banyak kali ditanya tentang penentangan terhadap British. Sebab ini penting, ini berlaku dalam sejarah negara kita. Okay, berlakunya penentangan terhadap pentadbiran barat melalui undang-undang barat yang diperkenalkan. Sebelum itu tidak ada. Tapi bila barat masuk, mereka membawa sistem pentadbiran mereka dan undang-undang mereka untuk memudahkan mereka mengutip cukai. Memudahkan mereka menguatkuasakan undang-undang berdasarkan undang-undang barat. Okay, dibawa ke rumah pasung, balai polis sekarang, dibawa ke rumah pasung, kemudian dibawa ke mahkamah ataupun magistrate. Okay, itu adalah proses perundangan. Ini yang berbeza sebelum 1874 dan tema 1 yang kita bincangkan sebelum ini. Okay, ini semua akan memberi satu keadaan di mana berlakulah penentangan oleh pemimpin tempatan sama ada sultan, pembesar dan tokoh-tokoh tertentu seperti Yang Tuan Antar, Datuk Bahaman, Tok Janggut, Yang Abdul Rahman Limbong di Terengganu. Okay, semua ni, itu juga Mat Salleh, Antano, Merundong di Sabah, Salleh Masau dan juga Rentak di Sarawak. Okay, dan Dur Said di Nanning. Okay, pada lihat semua ini, cuba lihat yang mana belum pernah ditanya. Tengok trend soalan. Okay, yang manakah dari segi tokoh-tokoh yang menentang ini yang belum pernah ditanya. Mungkin boleh ditanya. Ini pada boleh rujuk kat sini. Okay, pertama bila kita nak menghuraikan tentang perjuangan pemimpin tempatan menentang British ini ataupun menentang James Brooke di Sarawak ataupun menentang syarikat berpiagam Bonok Utara ataupun syarikat Bonok Utara di Sabah ni. Dari segi faktor yang menyebabkan tokoh-tokoh ini menentang. Mengapa mereka membuat melakukan penentangan? Ini apa yang menyebabkan berlakunya penentangan? Okay, kita kena faham juga tentang peristiwa penentangan. Peristiwa penentangan dari segi perjalanan. Misalnya penentangan Dol Said. Pertama, serangan pertama menang. Ini serangan kedua dia kalah. Ini disebabkan oleh kenapa dia kalah. Pemimpin tempatan tidak lagi bersama dia. Dan dia bersendirian untuk menentang British pada waktu itu. Okay, dan kita lihat juga dari segi kesan penentangan. Apakah kesan penentangan? Dari segi kesan penentangan ini, kalau kita lihat tidak berjaya sebab dia tidak melibatkan semua kawasan yang besar dan tidak melibatkan ramai orang. Jadi hanya kumpulan tertentu, kaum tertentu, bahagian tertentu sahaja yang menentang. Jadi mudah bagi kuasa-kuasa barat ini untuk menamatkan penentangan tersebut. Tapi ia memberi kesan yang penting dari segi politik. Ini memberi kesan penting iaitu kesedaran kepada masyarakat tempatan tentang perluasan kuasa barat pada waktu itu. Okey, ada soalan belajar setakat ini? Saya beri ruang. Ada soalan? Okey, silakan. Okay, ini tahap pertama. Okay. Penentangan. Cuba lihat yang mana yang tokoh-tokoh lain, bagaimana yang belum ditanya, mungkin boleh jadikan soalan. Itu beri perhatian pada yang itu. Okay. Saya nak jelaskan yang ini. Okay. Yang ini adalah pengubahsuaian dalam pentadbiran. Jadi bila barat masuk, perkara yang pertama, macam saya jelaskan tadi, barat membawa sistem pentadbiran barat. Okay, dalam sistem pentadbiran barat, mesti berkaitan dengan undang-undang barat. Pertama sekali kita lihat
Sistem pentadbiran British yang pertama di Tanah Melayu adalah sistem presiden. Sistem presiden. Di mana ketua dia adalah presiden. Pegawai British yang dilantik adalah presiden. Okay, pegawai British yang mengetuai sistem ini dipanggil presiden. Okay, presiden ini dibantu oleh pegawai daerah di peringkat daerah. Di peringkat mungkin dia gunakan penghulu dan juga ketua kampung untuk membantu dia dari segi pentadbiran. Itu sistem presiden. Okay, bila barat masuk, tidak ada lagi peranan pembesar. Okay, pembesar tidak lagi ada peranan. Dia diberi pencen, diberi ganjaran, diberi pencen. Maka mereka tidak ada kuasa untuk mengutip cukai. Okay, tak ada kuasa untuk memiliki orang suruhan dan sebagainya. Okay, semua itulah antara faktor yang membawa kepada penentangan tadi. Ini yang membawa kepada penentangan terhadap pentadbiran barat. Okay, pertama kita kena faham. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pengubahsuaian? Apa yang diubah daripada pentadbiran sistem beraja sebelum kedatangan barat kepada sistem pentadbiran barat? Itu yang pertama. Pengubahsuaian itu maksudnya perubahan daripada sistem pentadbiran sedia ada, sistem pentadbiran tempatan kepada sistem pentadbiran barat. Mula dengan sistem presiden. Ubah, semua berubah. Kedudukan raja berubah. Kedudukan pembesar berubah. Disebabkan oleh barat masuk dan dia letakkan pegawai dia yang dipanggil presiden British. Okey, itu satu perubahan besar. Jadi bila berlaku penentangan, British tukar lagi sistem pentadbiran ini kepada Persekutuan 1896. Ini pernah jadi satu soalan. Penuh. Okay? Persekutuan 1896. Sebab-sebab dan kesan dan sebagainya. Okay? Persekutuan 1896 itulah dipanggil Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okay? Negeri-Negeri Melayu Bersekutu yang menggabungkan Perak, Sungai Ujung, kemudian Negeri Sembilan, 1900, Selangor dan juga Pahang. Okay? Semua itu digabungkan. Jadi paling kena faham faktor penubuhan, isi kandungan Persekutuan 1896, kesan penubuhan Persekutuan 1896. Ini pernah keluar satu soalan. Okey. Sistem pentadbiran ketiga, British memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai satu lagi adalah Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Saya tinggal kat sini. Okay. Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Selepas 1909, apabila perjanjian Bangkok ditubuhkan, maka wujud British telah mengambil Negeri Melayu Utara daripada tanggungjawab ataupun penguasaan Siam ataupun Thailand pada waktu itu. Maka daripada Bangkok 1909, Negeri Melayu Utara, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Perlis telah diserahkan kepada British. Ini dari perjanjian 1909. Okay. Keempat-empat itu digabungkan di bawah satu pentadbiran British yang dipanggil Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dan mereka menerima seorang pegawai British yang dipanggil penasihat British. Penasihat British. Empat tadi presiden British, Perak, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Itu presiden British. Satu lagi adalah Negeri Melayu Tidak Bersekutu selepas 1909. Yang yang ketuai oleh seorang Pesuruhjaya, bukan Suruhjaya, seorang pegawai British yang dipanggil penasihat British. Kena fahamkan, apa dia resident, apa dia penasihat British. Dan pada Persekutuan 1896 ini wujud jawatan yang baru dipanggil Pesuruhjaya Tinggi British. Nah, itulah pegawai British yang baru. Ini Pesuruhjaya Tinggi British. Anda boleh faham ya? Okay, jadi pegawai yang mentadbir tu, okay, pertama sistem residen, kedua Persekutuan 1896 dia dipanggil Negeri-Negeri Melayu Bersekutu diketuai oleh seorang Pesuruhjaya Tinggi British. Dibantu oleh ketua setiausaha. Barulah di bawah tu sultan, sistem residen dan sebagainya. Itu adalah pentadbiran yang kedua. Ketiga adalah Negeri Melayu Tidak Bersekutu diketuai oleh penasihat British. Ini British advisor. Ini penasihat British. Okay, dan menasihat sultan. Sultan di Negeri Melayu Tidak Bersekutu kedudukannya lebih baik. Okay, dia boleh menghindari ataupun dia tak nak ikut nasihat nasihat British tu, tak ada masalah. Sistem residen, dia kena akur. Residen sangat berkuasa pada waktu itu. Sebab tu berlaku penentangan. Okay, dan yang keempat dalam pentadbiran British adalah desentralisasi. Cuba lihat. Desentralisasi ataupun pengagihan kuasa pusat. Okay, ini adalah usaha yang dibuat oleh British untuk menggalakkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu masuk dalam persekutuan 1896. Okay. Jadi langkah-langkah pengagihan kuasa pusat. Pusat sangat berkuasa
dalam 1896 ni negeri Bayi Bersekutu pusat yang berpusat di Kuala Lumpur. Itu dipanggil pusat. Ni kerajaan pusat di Kuala Lumpur, kerajaan negeri di negeri-negeri. Ni saja di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan itu adalah kerajaan negeri. Itu dipanggil persekutuan. Ini ada idea persekutuan yang pertama pada waktu itu. Ini 1896. Jadi desentralisasi ini adalah satu usaha yang dibuat oleh pesuruhjaya tinggi British seperti Lawrence Guillemard, Sir Chester Clementi Smith dan juga Sir Samuel Wilson, okay, untuk memastikan bahawa dan mereka nak menarik supaya negeri Melayu tidak bersekutu masuk dalam persekutuan yang dicadangkan. Itu antara perkara perubahan dari segi pentadbiran. Dan satu lagi adalah perubahan pentadbiran semasa Syarikat Perbankan Borneo Utara di Sabah dan juga Kuala Lumpur di Sarawak. Semua ini ada dalam YouTube channel saya. Mereka juga boleh lihat kat situ. Dan pada rujuklah ada buku rujukan dan sebagainya untuk memahami lebih jelas. Tapi dalam perubahsuaian dalam pentadbiran itu, ada empat pentadbiran British. Dia panggil Negeri Selat yang pertama. Kedua, sistem presiden. Ketiga, kemudian ditukar dengan persekutuan ataupun negeri Melayu bersekutu. Kemudian negeri Melayu tidak bersekutu. Dan yang kelima adalah disentralisasi ataupun pengalihan kuasa pusat. Ini begitu juga pentadbiran Brunei di Sarawak dan juga pentadbiran Borneo Utara di Sarawak, di Sabah. Okay, semua ini adalah perubahsuaian dalam pentadbiran yang berlaku semasa penjajahan barat. Okay, sangat luas. Okay, inilah antara perkara-perkara yang bila kita sebut pengesuaian dalam pentadbiran yang pelajar perlu tahu dan boleh jadikan mana-mana pun boleh tanya sebagai soalan. Okay, ini adalah kemungkinan sama ada soalan nombor 2. Ini sah daripada tema 2 ini ataupun daripada tema 3 pelajar. Ini itu akan bagi soalan nombor 2. Ini soalan yang kedua. Jelas ya? Okey, kita teruskan. Okey, saya jelas kat sini. Okay. Sistem pentadbiran barat. Okey, yang pertama adalah sistem residen. Ini di Perak, Selangor, Sungai Ujung dah faham. Okey. Kemudian dia menjadi persekutuan 1896, itu negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, apabila keempat-empat negeri ini termasuk Sungai Ujung nanti jadi Negeri Sembilan, okey, tahun 1900, okey, di bawah yang Tuan Antar misalnya, okey, maka wujudlah negeri Melayu di bawah yang dipanggil persekutuan 1896, okey, melalui seorang resident general. Okey, ketua yang baru dipanggil resident general. Okey, kemudian nanti diganti dengan pesuruhjaya tinggi British. Okey, itu adalah ni kemudian Negeri Melayu tidak bersekutu di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis dan juga Johor. Selepas penjajahan Bangkok, keempat-empat negeri ini telah diserahkan kepada British. Kemudian tahun 1917, Johor digabungkan dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Ia ada lima negeri di bawah penasihat British. Menerima soal penasihat British, ini yang terakhir adalah Johor. Yang membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi ada negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan juga belakang resident ni, negeri Melayu bersekutu negeri Melayu tahun 1974 1940, kemudian berlaku dah disentralisasi yang saya jelaskan tadi oleh tiga orang pesuruhjaya tinggi British, yang berpusat di Kuala Lumpur. Ni kerajaan pusat di Kuala Lumpur, kerajaan negeri di negeri ini. Disentralisasi ini dibuat untuk menarik lima negeri ini bergabung di bawah satu persekutuan, yang dipanggil negeri Melayu. Kalau pelajar lihat inilah sembilan negeri. Sembilan negeri ini yang memiliki sultan ataupun raja ataupun yang tuan besar. Dan kesembilan inilah yang akan dipilih menjadi yang dipertuan agung. Yang untuk masa ini. Dari segi pentadbiran dalam tema 4 kita berkaitkan dengan ini. Negeri yang masih memiliki sultan sebagai ketua negeri. Dan dibantu oleh menteri besar sebagai ketua kerajaan. Di negeri-negeri tersebut. Okay, ini adalah bentuk persekutuan awal yang diperkenalkan oleh British. Okay, terima kasih Ibu. Kita memang harap supaya perkongsian ini pelajar lebih jelas. Saya faham. Pelajar ada banyak bahan. Saya tak katakan semua bahan itu betul. Semua bahan itu bagus. Pelajar semua boleh gunakan. Yang penting kita boleh menjawab soalan. Itu yang saya nak. Pelajar boleh guna apa saja bahan. Saya hanya memperbanyakkan bahan. Saya hanya nak membantu pelajar memudahkan pelajar memahami apa yang sepatutnya kita faham. Jadi menggunakan peluang ini, pelajar boleh tanya saya. Yang mana saya mampu jelaskan, saya akan jelaskan. Okey, ini adalah perubahsuaian dalam sistem pentadbiran. Ini dipanggil sistem pentadbiran barat.
okay, daripada 1874 tahun hingga tahun 1940, iaitu sebelum kedatangan kuasa barat. Nanti kita akan masuk di dalam tema 3 nanti. Okay. Sebelum kedatangan kuasa barat ataupun sebelum Perang Dunia Kedua, itu zaman pendudukan Jepun dekat sini. Okay. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, inilah bentuk pentadbiran British, okay, yang ada di Tanah Melayu, juga di Sarawak oleh Raja Brooke dan juga bersyarikat Borneo di Sabah. Okay. Okay, saya harap pelajar jelas ya. Okay, kita teruskan pada. Okay, kemudian baru kita masuk kepada pengubahsuaian dalam ekonomi. Dalam YouTube saya banyak jelas, saya jelaskan detail tentang pengubahsuaian dalam ekonomi. Ini pelajar boleh rujuk balik. Saya ringkaskan saja kat sini. Okay, dalam pengubahsuaian dalam ekonomi, pelajar kena faham, macam saya kata di awal tadi, British, Raja Brooke, syarikat berpegang Borneo Utara. Okay, mereka datang, mereka jajah sebab mereka nak menguasai kekayaan negara kita. Okay, mereka nak menguasai kekayaan. Jadi mereka perlu ubah suai dalam segi ekonomi. Okay, mereka tidak lagi bergantung kepada ekonomi tradisional. Mereka mahu majukan ekonomi tradisional itu menjadi ekonomi komersial. Okay, kita kena faham perkembangan yang berlaku. Perkembangan ekonomi komersial akibat daripada sistem pentadbiran barat. Misalnya perusahaan getah, perusahaan biji timah, semua berkembang disebabkan oleh perubahsuaian dalam ekonomi. Apabila barat masuk, British masuk, British telah membawa teknologi barat, cara barat menjalankan kegiatan ekonomi, membawa sistem ekonomi kapitalisme, menggunakan sistem perladangan, dia membawa masuk tenaga buruh daripada luar, daripada orang dagang, daripada India, daripada China misalnya, untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu. Okay, supaya mereka dapat keuntungan. Okay, itu yang mereka mahukan. Okay, itu yang mereka mahukan. Jadi, perubahsuaian dalam ekonomi oleh Barat, oleh Brooke, oleh syarikat berpiagam adalah untuk membolehkan mereka menguasai ekonomi. Jadi, kita kena faham. Jadi, kita lihat perubahsuaian dalam ekonomi, kita kena faham dari segi perkembangan ekonomi komersial akibat daripada perluasan kuasa Barat. Faktor-faktor yang membawa pada perkembangan perusahaan getah, faktor-faktor yang membawa pada perkembangan perusahaan biji timah, okay? Langkah-langkah yang diambil semasa berlakunya kemelesetan ekonomi tahun 1930-an kepada industri getah, kepada industri biji timah misalnya. Okay. Okay? Itu semua boleh ditanya dalam soalan. Sebab dia ada berkaitan dengan perubahsuaian dalam ekonomi yang berlaku semasa penjajahan British di Tanah Melayu, okay? Pemerintahan Raja Brooke di Sarawak dan juga syarikat Borneo Utara di Sabah. Jelas pada. Okay, dan juga kita berkaitkan dari segi pengubahsuaian dalam ekonomi ini juga perkembangan perhubungan dan pengangkutan. Jaringan jalan raya, jalan kereta api, telekomunikasi, semua berlaku. Okay, disebabkan barat masuk. Okay, biasanya jalan raya dan kereta api itu dibina untuk menghubungkan kawasan perhubungan dengan bandar ataupun pusat industri, dengan pelabuhan. Okay, itu yang melahirkan bandar-bandar seperti Seremban, Ipoh, okay. Ini bandar-bandar BJ, ini bandar-bandar pelabuhan, Port Klang, ini misalnya. Okey, semua itu berlaku disebabkan pengubahsuaian dalam ekonomi. Okey, ada soalan ni. Okey, selain dua faktor yang lain, masalah kewangan Pahang dikatakan telah mempengaruhi British untuk menubuhkan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1899. Bincangkan pernyataan tersebut. Okey, okey, ada soalan ni. Okey, saya jelaskan Okey, soalan ni pernah keluar tapi ditanya tentang sebab-sebab perluasan kuasa pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ataupun Persekutuan 1896. Okey. Selain daripada faktor yang lain, masalah kewangan Pahang dikatakan telah mempengaruhi British. Okey, pelajar kena jelaskan dahulu masalah kewangan Pahang. Okey, daripada empat negeri tadi, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, Pahang pada waktu itu menghadapi krisis kewangan. Okey, untuk membiayai pentadbiran negeri Pahang yang besar, okey, kawasan yang luas, ini untuk memajukan ekonomi Pahang, ini memerlukan belanja yang besar. Jadi British menggunakan itu sebagai satu alasan untuk menubuhkan apa dikatakan sebagai persekutuan. Di mana negeri-negeri lain yang lebih kaya boleh membantu Pahang dari segi pengurusan keuangan. Itu satu. Jadi satu, British boleh menggunakan dari segi penguatkuasaan, polis untuk mengawasi keempat-empat negeri itu. Di bawah satu jabatan polis yang sama. Ini penguatkuasaan yang sama. Okay, itu memudahkan pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat yang berpusat di Kuala Lumpur
dan pentadbiran negeri di peringkat negeri masing-masing tadi. Okay, itu contoh kita boleh jelaskan. Okay, baru kita masuk faktor lain. Kita boleh jelaskan faktor lain. Okay, faktor, faktor lain, apa ni faktor lain dulu pun kita boleh jelaskan. Selain daripada faktor kewangan tadi, kita jelaskan juga faktor-faktor lain. Okay, jadi kita bincangkan dua sudut itu. Sebab di belakang tu bincangkan. Okay, ini bukan soalan sejauh manakah. Okay, tapi kita boleh bincang apa sahaja berkaitan dengan soalan itu. Selain daripada faktor lain, kita boleh berikan apakah faktor lain yang membawa kepada sebab-sebab lain yang mewujudkan negeri-negeri bersekutu. Okay? Misalnya untuk melicinkan pentadbiran British pada waktu itu. Okay? Sebab berlaku penentangan atau mengurangkan kuasa residen. Itu untuk boleh dijelaskan. Dan kita jelaskan main iaitu masalah kewangan faham itu. Okay? Dan kita masuk faktor-faktor yang lain. Cuma kita sebut faktor lain bukan seperti dalam sejauh manakah itu. Okay? Soal sejauh manakah masalah kewangan itu lain. Sejauh manakah masalah kewangan faham menjadi sebab kepada pembentukan negeri baru bersekutu ataupun persekutuan 1856. Kita jelaskan masalah kewangan baru kita sebutkan faktor-faktor lain. Namun begitu ada faktor lain. Okay, tapi kalau bincangkan ini, macam di belakang ini, kita boleh bincangkan dari segi faktor-faktor lain. Satu-satu kita sebut apakah faktor lain itu. Mula dengan masalah kewangan dulu baru kita sebut faktor-faktor lain. Okay, jelas ya pelajar? Angela Sim, jelas tak? Boleh eh? Okay. Jadi soalan bincangkan di belakang itu, contoh tadi eh. Jadi kita jelaskan dahulu masalah kewangan. Apa sebenarnya masalah kewangan faham itu? Okay, yang menjadi sebab kepada peluang pembentukan negeri bersekutu. Kemudian kita kaitkan dengan faktor-faktor lain. Okay, faktor-faktor lain yang menyumbang kepada. Okay. Okay. Apa maksud dengan ekonomi kolonial? Okay, ekonomi kolonial adalah ekonomi yang dibawa oleh Barat. Kolonial itu penjajah Barat. Jadi dalam ekonomi Barat, itu bermaksud kepada ekonomi kolonial itu membawa kepada ekonomi kapitalisme. Saya ada jelaskan dalam YouTube. Apa dia ekonomi kapitalisme? Jadi perkembangan ekonomi kapitalisme pada waktu itu yang membawa kepada penjajahan Barat ke atas negeri-negeri lain. Ni ke atas tanah Melayu, Myanmar, Belanda di Indonesia dan sebagainya. Jadi mereka cuba memajukan ekonomi komersial berdasarkan kepada keperluan terhadap bahan mentah. Itulah ekonomi kolonial. Ini keperluan kepada bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Pelajar, bila kita sebut bahan mentah, kita kena sebut bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Dan kita kaitkan pula dengan pasaran baru yang luas dan tetap. Bila sebut pasaran, tiga kedalamannya. Pasaran yang baru, luas dan tetap. Itu adalah ekonomi kolonial. Jadi dia akan beri, dia akan menyumbang kepada kemajuan penjajah Barat ini. Ini dari segi penting kita faham, misalnya Portugal, Spanyol yang memulakan penemuan jalan laut, kemudian mereka meluaskan kuasa, membuka penempatan koloni-koloni. Kemudian diteruskan oleh British, Perancis dan juga negara-negara Eropah yang lain. Okay, itu adalah dari segi perubahsuaian dalam ekonomi. Okay, jadi jangan risau. Bila kita bincangkan sesuatu soalan itu, sama ada di depan atau di belakang, kita kaitkan saja dengan kehendak soalan. Ini mungkin cara pendedah, cara kita menjawab itu saja yang membezakan. Tapi faktor atau isi itu masih sama dalam lingkungan tersebut. Ini yang boleh kita jelaskan. Okey, pelajar, kita teruskan. Yang ketiga adalah perubahsuaian dalam pendidikan. Ini perubahsuaian dalam pendidikan. Kita dah lihat tadi perubahsuaian dalam pentadbiran, perubahsuaian dalam ekonomi. Dan yang ketiga adalah perubahsuaian dalam pendidikan. Okay, pertama sekali, pelajar kena faham sistem pendidikan vernacular ataupun pelbagai aliran. Sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Inggeris. Itu pertama. Ini yang kita kena faham. Kedua, langkah-langkah British memantapkan sistem pendidikan 1946 hingga 1957. Ini dah masuk bagian yang ini dari segi perubahsuaian ini. Termasuklah di tanah Melayu, di Sabah dan juga di Sarawak. Tapi yang ini banyak berlaku semasa proses ini ke arah kemerdekaan itu. Sebab proses ke arah kemerdekaan. Jadi perubahan yang dibuat oleh British dari segi pendidikan. Okay, dan satu lagi adalah langkah British memantapkan sistem pendidikan selepas merdeka. Selepas merdeka. Jadi selepas merdeka ni, ni langkah-langkah kerajaan ni bukan British. Tolong betulkan. Langkah-langkah kerajaan ni memantapkan sistem pendidikan
selepas merdeka. Itu namanya sistem pendidikan kebangsaan ni, yang melalui penyata razak tahun 1956. Ni tahun 1956. Okey. Itu adalah langkah-langkah ni. Ini langkah-langkah kalau British tu hanya setakat 1956. Okay, melalui penyata razak. Itu setakat itu saja. Okey, langkah British mentak sistem pendidikan selepas merdeka ni maksudnya selepas 1957. Okay, jadi, kalau British hanya sebelum ni 1957. Jadi langkah pendidikan itu kata tidak tahun 1956. Ini penyata razak. Ini telah dibentuk ni melalui ni Menteri Pelajaran pada waktu itu iaitu Datuk Tun Abdul Razak. Ni Tun Abdul Razak pada waktu itu. Ni yang dikenali sebagai penyata razak. Ni sebelum dijadikan ordinar pelajaran tahun 1961. Okey. Itu selepas merdeka. Jadi sebelum merdeka adalah penyata razak. Ini tahun 1956. Itu satu pertama kali wujudnya idea pendidikan kebangsaan. Okay, idea pendidikan kebangsaan. Okay, dia ada satu sistem pendidikan yang merangkumi semua negeri di negeri tanah Melayu pada waktu itu yang seragam. Satu sistem pendidikan yang seragam. Selamanya sekolah, sistem persekolahan. Sekolah menengah bagi dua saja, sekolah menengah kebangsaan. Yang satu sistem sekolah menengah kebangsaan. Sekolah rendah jenis kebangsaan dan sekolah kebangsaan. Okay, itu berlaku selepas penyata razak. Okay, itu permulaan yang dibuat oleh British sebelum merdeka. Dan bila merdeka, itu diteruskan oleh kerajaan tanah Melayu merdeka. Itu masalah di sini. Okay, ini pelajar kena bezakan di situ. Okay, ada soalan pelajar setakat ini. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita teruskan lagi. Boleh pelajar? Okay, dari ubahsuan dalam pendidikan ni kita lihat bagaimana British sebelum ini dia tidak campur tangan ni dalam sistem pendidikan. Akhirnya dia telah membuat perubahan, buat dasar dan mengubah dasarnya berkaitan dengan pendidikan ni pada waktu itu. Jadi pelajar kena bezakan ini. Ini tiga perkara yang saya jelaskan kat sini. Silakan belajar. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey, kita teruskan. Okey, satu lagi bahagian selepas penguasaan ataupun apabila berlaku perluasan kuasa barat di tanah Melayu di Sabah Sarawak, maka terbentuklah masyarakat pelbagai kaum ataupun masyarakat majemuk. Okey. Masyarakat majemuk, kalau kita lihat dalam soalan-soalan terlepas, belum pernah ditanya sebagai satu soalan. Ini satu soalan utama. Ini mungkin pelajar boleh beri perhatian. Ini dekat masyarakat majemuk ni. Pertama, dalam masyarakat majemuk ni, kita kena faham tentang faktor dan cara penghijrahan orang dagang. Itu orang kaum Cina dan India ke tanah Melayu. Ini faktor yang menarik dan menolak orang dagang datang ke tanah Melayu pada waktu itu. Okey, itu faktor. Kedua, cara bagaimana orang dagang ni dibawa masuk ke tanah Melayu. Faktor dan cara. Kena bezakan dua benda ni. Okay? Itu yang pertama. Kedua, sebab yang mereka masuk, kedua cara mereka masuk dan wujudlah masyarakat majmuk. Jadi apa kesan kemasukan orang dagang ke atas masyarakat Melayu, masyarakat di tanah Melayu, di Sabah dan juga Sarawak contoh. Ini kesan kemasukan masyarakat dagang ni dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial dan sebagainya ni. Memperbagaikan dari segi kebudayaan, dari segi agama, dari segi ekonomi, penguasaan ekonomi dan sebagainya. Okay. Jadi kita menjelaskan faktor-faktor pembentukan masyarakat majemuk di tanah Melayu. Okay. Semua ini akan memberi penjelasan berkaitan dengan faktor-faktor pembentukan masyarakat majemuk di tanah Melayu. Pertama, disebabkan oleh dasar British. Okay. Dasar British yang membawa masuk, orang dagang untuk memperkembangkan ekonomi tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada waktu itu. Okey, itu tujuan British pada waktu itu. Okey, untuk membolehkan British memperkembangkan. Tadi akan ekonomi tanah Melayu berkembang, ekonomi Sabah, ekonomi Sarawak berkembang, maka British akan mendapat keuntungan yang lebih. Okay, itu yang diminta oleh British pada waktu itu. Okey, selamat datang Muhammad Azhar. Okay,
Okey, kita teruskan, tak apa. Okay. Kita baru mula. Dah hampir sejam. Okay. Kita teruskan. Okay. Itu adalah masyarakat majmuk. Saya harap pelajar boleh beri fokus dekat perkembangan dan pembentukan masyarakat majmuk ini di Tanah Melayu, di Sabah dan juga di Sarawak. Okay. Jelas ya? Ini antara faktor-faktor apa yang tak boleh menolak, faktor yang menarik. Ini kemasukan orang dagang ke Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, saya bagi contoh soalan kat sini. Ya. Bincangkan ciri-ciri ekonomi dagang di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, itu adalah ekonomi komersial. Ekonomi komersial. Okey, contoh. Bila kita sebut ciri-ciri ekonomi dagang. Ciri-ciri ekonomi dagang di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pertama, ekonomi dagang ini mengutamakan keuntungan. Ini semua ada dalam saya punya YouTube. Ini saya dah jelaskan di sini dengan dalam. Ini kajian lihat. Saya pula kaji saja bersama-sama. Pertama, ciri ekonomi dagang. Pertama, mengutamakan keuntungan. Okay, itulah yang dipanggil sebagai pasaran bebas atau laissez faire. Okay. Kedua, berasaskan modal. Semua jadi modal. Okay, bukan hanya bahan bentar, aset, pengurus, okay, buruh. Semua itu adalah modal. Okay, yang menjadi trust kepada ekonomi dagang. Okay, diuruskan secara kilang. Okay, secara peladangan. Itu sistem peladangan, sistem kilang yang digunakan untuk memajukan ekonomi dagang. Itu ciri-ciri yang penting. Keempat, bergantung kepada kehendak pasaran. Okay, mereka berdagang, mereka berniaga, mereka mengeluarkan sesuatu barangan, mereka tanam apa, bergantung kepada kehendak pasaran. Apa yang diperlukan oleh pasaran dunia pada waktu itu, itulah mereka tanam. Okay, itu akan menjadi ciri kepada ekonomi dagang. Bukan tanam ikut suka hati. Tak. Okay, dia akan tanam tanaman yang berkeuntungan. Okey, bergantung kepada kehendak pasaran atau kuasa pasaran. Okey, tanpa campur tangan kerajaan. Itulah dia panggil laissez faire. Okay, itu satu ciri ekonomi dagang. Salah satu ciri ekonomi dagang tanpa berlaku campur tangan kerajaan. Okay. British ni hanya campur tangan dari segi contoh memberi pelesenan, dari segi lesen, duta cukai, duty import, export dan sebagainya. Itu ditentukan oleh kerajaan British. Okay, tapi dia menggalakkan kemasukan pelabur asing. Saya bagi contoh. Satu masa biji timah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha Melayu. Raja-raja Melayu pembesar. Kemudian diganti oleh pengusaha-pengusaha Cina. Kemudian diganti oleh pengusaha-pengusaha Eropah. Apabila kapal korek, teknologi kapal korek digunakan. Itu perubahan yang berlaku. Dari segi ekonomi dagang. Okay, dasar-dasar kerajaan seperti yang saya jelaskan tadi. Cukai dan sebagainya. Membawa masuk buruh asing dan sebagainya. Diusahakan dalam skala besar atau secara besar-besaran. Ini dalam skala besar. Itu yang dipanggil ekonomi dagang. Okey, soalan ini kan keluar, kalau boleh jawab. Senang. Cuma boleh kena jelaskan yang ini. Sedalam yang mungkin berkaitan dengan ekonomi dagang. Okey, dan kemunculan masyarakat majemuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor perkembangan pusat getah dan biji timah. Bincangkan. Kita kaitkan perkembangan biji timah dan getah ni dengan kemasukan ataupun pembentukan masyarakat majmuk. Sudah pasti biji timah pengusaha-pengusaha daripada negara Cina. Orang dagang dari Cina yang mereka datang dalam kumpulan yang dipanggil kongsi. Ini yang diketuai oleh seorang kapitan. Dasar biji itu membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk. Getah, buru-buru daripada India dibawa masuk pada sistem kangkali dan sebagainya. Okey, telah untuk menjalankan, untuk memajukan perusahaan getah di Tanah Melayu pada waktu itu. Okey, jadi sebagai aspek kita boleh bincang. Dua bagian. Bagikan dengan biji timah, satu lagi adalah getah. Dan kita kaitkan dengan kemasukan orang dagang daripada negara China dan juga orang dagang daripada negara India. Okey, itu kita boleh bincang kat sini. Okey, satu lagi adalah kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong orang China dan India berhijrah ke negara ini pada abad ke-19. Bincangkan. Okey, ini adalah faktor tarikan yang menarik orang dagang dari China dan India untuk datang ke Tanah Melayu pada waktu itu. Okay, disebabkan oleh wujudnya kestabilan politik, disebabkan oleh penguasaan ataupun penjajahan British di Tanah Melayu. Ini salah satu kesan penting penjajahan British ini di Tanah Melayu ataupun di Sabah dan juga Sarawak adalah wujudnya kestabilan politik. Sebab mereka menggunakan undang-undang dan cara pentadbiran barat yang berjaya mengawal perang saudara, mengawal kekacauan politik yang berlaku sebelum ini. Okay, semua itu memberi kesan kepada pembentukan masyarakat majmuk. Ini saya rasa jelas. Okay. Beza ekonomi dagang dengan ekonomi komersial. Okay.
ekonomi komersial, ekonomi dagang, itulah dia. Sama. Baca dia. Ni, di perkataan saja. Kalau guna ekonomi komersial, itulah ekonomi dagang. Ni, komersial tu jualan. Dagang juga bermaksud jualan. Di mana berlaku kegiatan ekonomi yang berasaskan wang-wang ni sebagai medium pertukaran. Ni wang sebagai medium pertukaran. Dan ekonomi dagang ini berasaskan kepada import dan juga ekspor. Ni import dan juga ekspor. Ni pertukaran barang dan perdagangan ini juga melibatkan dua negara ataupun beberapa negara. Ni yang itu dipanggil sebagai ekonomi komersial ataupun ekonomi dagang. Ni kalau perkataan saja ditukar, lepas tu banyak yang jelas. Ni ekonomi dagang ataupun ekonomi pasaran bebas. Dia boleh jadi ciri-ciri ekonomi pasaran bebas pun boleh juga, sama juga. Okay? Dia merujuk kepada ekonomi dagang ataupun ekonomi komersial. Jelas. Ini amat Hairul Tafiqillah. Nah, itu yang dimasukkan dengan ekonomi dagang dan juga ekonomi komersial. Okay? Jelas ya, Pajar? Okay, ini semua dalam tema 2. Luas ya, tema 2 luas. Okay, tema 2 dengan tema 3 itu memberi kepada soalan nombor 2. Kita teruskan pelajar. Untuk tema 3, inilah tema 3. Okey, tema 3 berkaitan dengan nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Okey, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Ini bahagian yang pertama daripada tema 3. Jadi tema 3 sangat luas. Betul ke tema 2 tadi luas. Jadi tema 2 dengan tema 3 dalam tren soalan biasanya soalan nombor 2. Jadi sebab itu saya kata kita kena baca semua tema 1. Untuk pastikan kita boleh jawab soalan nombor 1. Sebab tema 2, tema 3 ni sangat luas. Tapi ini perkara yang paling penting kita kena faham. Okey. Dalam tema 3 bagian yang pertama, pertama adalah gerakan nasionalisme. Ini saya banyak bincang dalam YouTube. Okey, saya banyak terangkan berkaitan gerakan nasionalisme. Okey, dari segi konsep nasionalisme, semangat kebangsaan. Okey, yang digerakkan. Ni gerakan ni nasionalisme. Gerakan. Siapa yang menggerakkan? Persatuan. Kelab dan juga kesatuan. Ini gerakan Islam. Ini persatuan negeri-negeri Melayu. Persatuan Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan dan sebagainya. Okay. Kemudian kesatuan yang berkaitan ini dengan kesatuan Melayu muda contohnya. Okay. Kesatuan misalnya apa ni yang dipanggil sebagai sahabat pena. Okay. Itu rezeki sosial dan sebagainya. Ini semua semua ada gerakan-gerakan yang awal ini. Okay. Kemudian faktor yang membawa kepada kemunculan gerakan nasionalisme. Okay, ini tiga perkara. Konsep nasionalisme, gerakan kesatuan dan juga persatuan. Ini persatuan kesatuan negeri, kesatuan Melayu muda contoh. Dan satu lagi ada faktor kemunculan nasionalisme. Banyak faktor. Okay, faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan nasionalisme. Faktor dalaman, faktor luaran. Ini apa yang berlaku di luar, di India misalnya. Okay, mempengaruhi gerakan nasionalisme di tanah Melayu pada waktu itu. Okay, itu adalah faktor kemunculan nasionalisme. Okay, jelas siapa saja? Banyak ni, luas ni. Okay, satu lagi adalah sebelum perjuangan ke arah kemerdekaan ini, ada satu perkara berlaku tahun 1941 hingga tahun 1945. Itu zaman pendudukan Jepun ataupun zaman penjajahan Jepun tahun 1941 tahun 1945. Tolong beri perhatian dekat sini, tolong baca fahamkan sistem pentadbiran Jepun di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Bagaimana pentadbiran Jepun di Sabah, di tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak, itu yang pertama. Yang kedua, kesan politik, ekonomi ataupun sosial akibat daripada penjajahan Jepun di tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Ini boleh jadi satu soalan. Okay, menjadi satu soalan kat situ. Okay. Jadi perluasan kuasa apa ni gerakan nasionalisme ini semakin jelas ni apabila berlakunya zaman pendudukan Jepun. Ni barulah orang tempatan sama ada di tanah Melayu, di Sabah, di Sarawak memahami apa yang dikatakan sebagai penjajah. Ni sama ada penjajah barat ataupun penjajah timur seperti Jepun ini sama mereka adalah penjajah. Okay? Ya, itu yang membawa nanti perkembangan baru. Dari segi perjuangan mencapai kemerdekaan, mengurusi perlembagaan secara berperlembagaan. Selepas tamatnya pendudukan Jepun tahun 1945, maka beliau memperkenalkan pentadbiran baru, iaitu pentadbiran Malayan Union ataupun Kesatuan Melayu. Ini dah akhirnya membawa kepada
usaha-usaha ke arah kemerdekaan dan juga berlakunya penentangan oleh perang gerila oleh Parti Komunis Melayu. Ini yang membawa kepada darurat di tanah Melayu. Ini tak semua orang 1960 dekat sini. Ini dan akhirnya membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu tahun 1957. Okey, ini tema tiga, ruang lingkupnya sangat luas para pelajar. Ini, jadi kita kena, ini yang perlu kita fahamlah untuk tema tiga ini. Okey, saya teruskan. Okey, kita lihat yang pertama daripada bahagian yang pertama tema tiga ini. Pertama, gerakan nasionalisme. Bila kita nak fahamkan gerakan nasionalisme ini, pertama, kita kena fahamkan tentang faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Faktor kebangkitan nasionalisme seperti peranan bahasa dan kesusteraan, peranan pendidikan, pengaruh luar yang mempengaruhi gerakan nasionalisme, pengaruh agama yang mempengaruhi gerakan nasionalisme. Okey, saya gerakan Islam sebenarnya. Pengaruh kewartawanan, surat khabar, pengaruh golongan intelektual yang membawa pada gerakan nasionalisme. Itu semua akan mempengaruhi faktor-faktor kemunculan nasionalisme. Itu tema yang pertama daripada bahagian ketiga. Kemudian bila kita masuk gerakan persatuan kelab dan persatuan kesatuan seperti gerakan Islah. Okey, daripada Timur Tengah, khususnya di Mesir, daripada Universiti Al-Azhar, Syed Syed Talaluddin, Syed Syed Jalaluddin, dan juga Syed Syed Al-Ahdi, misalnya, persatuan dan kelab di Melayu, persatuan Negeri Melayu Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan sebagainya. Persatuan Melayu Muda, Ibrahim Yaakob, Ahmad Bustaman dan sebagainya. Ini adalah gerakan nasionalisme. Luas saya belajar, gerakan nasionalisme. Ini perkara yang kita kena faham. Tak susah pun. Daripada boleh fahamkan ini, boleh ingat faktor-faktor ini sudah mencukupi. Ini untuk menjawab gerakan nasionalisme. Okey, satu lagi adalah perjuangan mencapai kemerdekaan. Ini yang saya masukkan tadi. Okey, zaman pendudukan Jepun. Kalau kita lihat di sini, zaman pendudukan Jepun ini. Yang pertama, yang saya katakan tadi, pelajar tolong baca, fahamkan ini. Pertama, sistem pentadbiran Jepun di tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana pentadbiran Jepun? Yang dipanggil Malai. Malai baru pada waktu itu. Dan pada waktu itu, berlaku juga apa dikatakan sebagai gerakan anti-Jepun. Di zaman pendudukan Jepun itu, berlaku gerakan anti-Jepun. Ada banyak gerakan anti-Jepun. Salah satunya MPAJA. Dan juga di tanah Melayu, di Sabah dan juga Sarawak. Gerakan-gerakan ini juga mempengaruhi, memberi kesan kepada gerakan nasionalisme khususnya di zaman pendudukan Jepun. Sebab mereka dibantu, diajar, dilatih oleh Force 136 misalnya, tentera British Komando Militer dan sebagainya. Semua itu berlaku di zaman pendudukan Jepun. Dan akhirnya memberi kesan daripada pentadbiran Jepun tadi. Pentadbiran Jepun tu kita lihat dari segi dasar pentadbiran Jepun, dari segi politik, misalnya dasar penjepunan, dasar dari segi ekonomi dan juga dasar-dasar sosial. Semuanya meletakkan Maharaja Jepun sebagai ketua negara yang mentadbir urus tanah Melayu, Sabah dan Sarawak pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Maharaja. Sistem Maharaja Jepun. Sistem Maharaja pada waktu itu. Dan kesan pendudukan Jepun. Kesan politik, kesan ekonomi, kesan sosial akibat daripada zaman pendudukan Jepun. Ini satu bagian yang perlu pelajar tahu. Ini juga boleh jadikan satu soalan. Ini sangat popular zaman pendudukan Jepun ini, khususnya kesannya kepada kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan gerakan nasionalisme. Jelas ya pelajar? Satu lagi adalah perjuangan secara berperlembagaan. Ini berlaku selepas zaman pendudukan Jepun. Bila Jepun tewas dalam Perang Dunia Kedua akibat daripada dua biji bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun menyerah tanpa syarat. Bila Jepun menyerah kalah, maka British datang balik. Selepas datang balik British, British memperkenalkan pentadbiran yang baru di bawah British Military Administration. Pentadbiran tentera British telah memperkenalkan Malayan Union. Di mana Sir Harold McMichael dihantar untuk mendapat persetujuan. Dan Sir Brian McMichael, Sir Brian di Sarawak untuk mendapat persetujuan daripada pembesar-pembesar tempatan di Sarawak. Sama seperti Harold McMichael. Peranan yang sama dan mereka dapatkan perjanjian, maka bakulah penentangan terhadap penyerahan Sarawak tahun 1946 itu. Dan juga di tanah Melayu, mereka telah, British telah memperkenalkan Malayan Union, Kesatuan Melaya. Apa beza kesatuan dengan persekutuan tanah Melayu 1948?
Okey, penyerahan anti penyerahan Sarawak ke Sarawak. Nah, ni dah keluar satu soalan penuh. Eh, jadi kat sini, eh, ni belum pernah juga ditanya. Okey, dalam Malay Union, Persatuan Malay 48, pelajar kena faham apa yang ada dalam Malay Union. Itu ciri-ciri Malay Union, ciri-ciri persatuan tanah Melayu. Okey, faktor-faktor penubuhan Malay Union, faktor-faktor penubuhan Persatuan Melayu. Senang ni, form 5 dah belajar, form 3 dah belajar. Jadi, eh. Okey, sama je kita kena jelaskan. Jadi, perjuangan secara perlembagaan itu maksudnya okay, bagaimana orang Melayu kemudian orang Cina, orang India bersatu membawa kepada perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan secara perlembagaan di mana British akhirnya mengubah memperkenalkan beberapa perkara yang membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu misalnya pilihan raya, mengadakan pilihan raya, menggalakkan perubahan parti politik, mewakili kaum-kaum utama pada waktu itu. Maka berlakulah gabungan baik pakatan yang akhirnya membawa pilihan raya dan rombongan kemerdekaan dan sebagainya. Okay, itu semua berlaku selepas itu. Okay, jadi dari sini saya nak pelajar faham apakah ada dalam perlembagaan Melayu Union, perlembagaan Persatuan Melayu 48, perlembagaan Tanah Melayu Merdeka 1957. Tiga perkara itu kena bezakan. Okay, dari segi isi kandungan perlembagaan tersebut, ciri-ciri perlembagaan itu, okay, dan juga faktor-faktor pembentukan. Itu semua boleh ditanya kat sini. Okey, saya jelaskan sedikit dengan lebih detail. Okey, pelajar kat sini. Pertama, soalan tak? Sebelum saya teruskan. Ada soalan? Okey, pelajar. Yang pertama kat sini. Okey, dalam tema 3 perjuangan secara perlembagaan tahun 1946, 1960 dan kemerdekaan. Okey, sini kita nak kena faham. Okey, pertama ramai yang keliru. Pelajar kena faham kat sini. Pertama sekali adalah selepas Melayu Union diperkenalkan, okey, raja-raja Melayu, pembesar Melayu, orang Melayu tak puas hati. Okey, sebab Melayu Union ini adalah satu usaha British untuk mewujudkan satu pentadbiran sahaja. Itu Melayu Union. Okay, raja-raja Melayu, pembesar Melayu hilang kuasa. Okay, kuasa di tangan Governor British. Maksudnya, tanah Melayu dijajah sepenuhnya oleh British. Okay, sepenuhnya oleh British. Okay, ini membawa kepada tertubuhnya UMNO. Okay, dan orang Melayu bergabung. Okay, dan UMNO berjaya menuntut supaya Melayu Union ini diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. British mendengar tentangan, bantahan daripada raja Melayu, pembesar Melayu, orang Melayu. Itu dipanggil reaksi. Bila ditanyakan soalan tu tanya, jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap pembentukan Malayan Union pada tahun 1946. Reaksi, apa dia reaksi? Apa dia tindak balas? Respon. Membantah, itu reaksi. Okay, membantah, okay, menulis surat bantahan, okay, mengadakan demonstrasi. Okay, menubuhkan UMNO, itulah reaksi. Jadi kita highlightkan ini reaksi, bukan sebab. Okay, kalau khabar dia beri sebab, salah. Dia tanya reaksi, apakah reaksi, apakah bentuk reaksi. Okay, reaksi itu respon, tidak balas. Dia memberi reaksi. Misalnya, bekas pegawai British di tanah Melayu telah menyokong penentangan orang Melayu, pembesar Melayu, raja-raja Melayu ke atas ataupun menolak Union. Itu satu contoh reaksi. Reaksi daripada bekas pegawai British. Reaksi daripada orang Melayu sendiri. Apa reaksi orang Melayu? Mereka berkumpul, mereka menyatakan ketidakpuasan mereka, membuat bantahan, membuat demonstrasi. Okey, itu reaksi. Okey, raja-raja Melayu membuat reaksi, membantah dengan memboikot pelantikan residen Sir Edward John. Mereka tidak hadir semasa hari pelantikan. Bersama dengan pembesar Melayu yang lain. Okey, pembesar Melayu, raja-raja Melayu menubuhkan, orang Melayu menubuhkan apa dipanggil sebagai parti Melayu bersatu. UMNO waktu itu. Okey, itu adalah reaksi. Jika kita sebut reaksi itu dahulu, baru kita akan menghasilkan. Ini jawapan yang baik. Okey, komunis. Okey, cikgu komunis pun ada keluar ke dalam bahagian tema ini. Okey, ini bahagian ini memang ada komunis. Okey, kalau kepala raja nak bawa ke sini. Okey, saya jelaskan balik. Ini yang pertama pelajar ni. Okey, ini bahagian yang pertama. Okey, Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ada satu yang menarik kat sini. Okey, kalau kita lihat ciri-ciri Melayu Union, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Okay, ada perkara-perkara penting yang menjadi asas kepada Perlembagaan Tanah Melayu Merdeka. Misalnya perkara-perkara usul-usul penting dalam Perlembagaan Tanah Melayu. Ok,
okey, perkara berkaitan dengan 152, 153, bahasa Melayu, kedudukan hak bumiputera, contoh. Semua ada dalam pelbagai itu. Okey, dari segi kerakyatan. Okey, semua tu perkara-perkara penting yang pelajar kena bezakan. Ciri-ciri Union, Pusat Tanah Melayu, 48 dan juga Tanah Melayu Merdeka 1960. Baca dalam perkara itu. Okey. Dekat sini ya pelajar. Okey. Beza pertama sekali Union, ketua dia gubernur Pusat Tanah Melayu, Pesuruh Jaya Tinggi British. Pesuruh Jaya Tinggi British 1948. Tak ada lagi gubernur. Ini adalah pemerintahan secara tidak langsung. Okey, secara tidak langsung. Gubernur British di Singapura. Singapura adalah tanah tetamu British. Ini adalah secara tidak langsung. Okey, apabila Melayunya diganti dengan Pusat Tanah Melayu, maka AMCJA, All Melayu Council Joint Action, bersama dengan Putra. Okay, ini adalah pelbagai parti, okay, yang bergabung, okay, dengan Putra, iaitu golongan kiri Melayu. Okay, mereka telah bergabung dan memperkenalkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Melayu Union. Okay, orang Melayu menolak Melayu Union. Orang Melayu yang menolak Melayu Union ini bekas 90% sebuah penduduk dalam Melayu pada waktu itu. Okay, jadi sudah pasti British akan menyokong kumpulan ini. Dan British menggantikan Melayu Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maka waktu ini PKM, Parti Komunis Melayu. Okey, Parti Komunis Melayu telah melancarkan PKM 4, melancarkan perang gerila. Itulah yang membawa kepada darurat di Tanah Melayu tahun 1960. Bincangkan usaha-usaha menamatkan darurat di Tanah Melayu antara tahun 1948 hingga 1960. Okey, ada banyak usaha-usaha dibuat. Pertama sekali, peristiharan darurat. Sebelum diisytiharkan darurat, penting. Okay, faktor utama, peristiharan darurat. Bila darurat diisytiharkan, maka undang-undang darurat boleh digunakan untuk menangani gerakan ataupun perang gerila oleh komunis pada waktu itu. Dengan lebih berkesan. Ini misalnya menangkap siapa saja yang disyaki ahli parti komunis, okay, yang melancarkan perang gerila. Contoh pelajar. Jelas ya? Okey. Itu kita masukkan kat sini. Jadi usaha-usaha menamatkan darurat. Ini juga belum pernah ditanya lagi. Ini satu lagi adalah usaha ke arah kemerdekaan. Galurkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu tahun 1946 hingga tahun 1957. Jadi kita kena galurkan dari 1946. Apa berlaku 1946? Cerita 1946. Okey, tahun 1948. Apa berlaku tahun 1948? Cerita tahun 1948. Pengarah yang kedua. Cerita tentang sistem ahli tahun 1951. Okey, tahun 1952, pilihan raya yang pertama, Majlis Perbandaran. Pilihan raya umum tahun 1955. Okey, rombongan kemerdekaan. Okey, 1956. Suruhanjaya Red. Okey, akhirnya terbentuklah Perlembagaan Tanah Melayu Merdeka tahun 1957. Okey, itu semua pelajar boleh jelaskan. Itu dikatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Kat sini ada dua, ada tiga, empat perkara penting yang boleh dijadikan soalan. Pertama, pelajar kena fahamkan ciri-ciri Melayu dan ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu. Kaitkan pula nanti dengan Perlembagaan Tanah Melayu Merdeka. Usul-usul tradisi yang ada dalam perlembagaan. Tolong baca, fahamkan. Usul-usul tradisi yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Kemudian kaitkan dengan, cuba fahamkan juga usul-usul menamatkan darurat. Ini juga topik yang menarik. Ini apakah usul? Okey, dasar-dasar templer, okay, break dan sebagainya. Kemudian usul-usul ke arah kemerdekaan. Jadi pada masa yang sama, usaha-usaha menamatkan darurat, kita juga berlaku usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dan kita merdeka pada waktu itu, kita masih lagi berada dalam keadaan darurat. Sebab darurat hanya tamat tahun 1960. Itu kawasan yang terakhir disiharkan kawasan putih. Itu di Melaka. Jelas pelajar. Okey, ada soalan? Okey, jelas eh? Ini adalah bahagian yang kedua dalam tema 3. Jelas? Okay, sebelum saya teruskan sikit lagi. Ada soalan yang banyak. Silakan. Sekarang peluang untuk bertanya saya. Okay. Saya akan jawab. Silakan. Sebarang pertanyaan. Okay, jadi dalam tema 3, ini adalah perjuangan secara kemerdekaan. Okay. Sebenarnya lebih mudah kalau kita nak jawab soalan ni. Okay. Dan nak study pun, nak belajar pun senang. Sebab pelajar dah ada asas ni. Tentang 3, tentang 5 benda yang sama kita belajar. Okay. Cuma pelajar kena bezakan. Macam saya katakan tadi, 3 perkara. Okay. Dari segi isi kandungan perlembagaan 46, 48, 57
dan juga dari segi darurat di Tanah Melayu, usaha-usaha melambatkan darurat, dan satu lagi adalah usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Okey, itu yang penting belajar ya. Okey, satu lagi adalah kemerdekaan. Okay, satu lagi aspek yang penting adalah berkaitan dengan kemerdekaan. Okey, pertama tadi saya dah jelaskan Persatuan Tanah Melayu 1948, faktor pembentukan ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, kemudian perlembagaan di Sabah dan Sarawak, tolong baca sikit ni. Eh? Perlembagaan di Sabah dan Sarawak ni, perlembagaan yang diwujudkan semasa Charles Brooke ni, dia juga baik persatuan berpiagam boleh utara. Okey. Ancaman komunis yang saya katakan tadi, perkembangan komunis dalam Melayu, langkah-langkah atasi ancaman komunis itu yang membawa kepada darurat di Tanah Melayu tahun 1948-1960. Okey. Dan satu lagi adalah ke arah kemerdekaan, langkah-langkah ke arah kemerdekaan ini yang saya berikan tadi. Okay. Itu yang keempat. Ini kelima ciri-ciri perlembagaan Tanah Melayu Merdeka 1957. Ini kita berkaitkan sini lah. Dan satu lagi adalah pembentukan Malaysia. Okay. Pernah keluar satu soalan kat sini. Pembentukan Malaysia, sejauh mana usaha ancaman komunis itu menjadi sebab kepada pembentukan. Waktu pembentukan ini dah keluar. Tapi belum keluar tentang reaksi. Cuba lihat. Cuba fahamkan. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Reaksi daripada dalam dan juga reaksi daripada luar. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia ini, reaksi daripada Sabah, Sarawak, Tanah Melayu, Brunei dan juga daripada Singapura. Terhadap reaksi mereka terhadap pembentukan Malaysia. Itu reaksi dalaman. Reaksi luar daripada Filipina, reaksi daripada Indonesia. Dan juga berkaitan dengan isi perjanjian Malaysia. Okay. Ini tiga perkara penting yang ada dalam pembentukan Malaysia. Okay. Sebelum Malaysia dibentuk, dipanggil gagasan. Ini itu cadangan kepada pembentukan Malaysia. Okay. Malaysia dia menjadi realiti apabila terbentuknya Malaysia. Okay. Maka 16 September 1963, maka terbentuk Malaysia. Itu sudah jadi Malaysia. Okay. Sebelum tu hanya cadangan. Ini yang dipanggil gagasan. Jadi, saya masih bezakan. Apa dikatakan dengan gagasan dengan Malaysia? Pembentukan Malaysia. Ya, tiga perkara penting dalam pembentukan Malaysia ini. Faktor pembentukan, isi-isi perjanjian yang ada dalam pembentukan, dalam perjanjian Malaysia itu. Okay, dan juga sekali ada reaksi terhadap gagasan ataupun reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Okay, nah, ini pelajar kena bezakan. Okay, ini semua adalah bahagian kedua dalam tema tiga. Yang dikatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Ini pelajar boleh berikan perhatian pada perkara-perkara yang ini. Pelajar susah saja, ini sangat mudah untuk difahami pelajar. Ini sebab pelajar sudah belajar semua perkara ini daripada tingkatan 3 lagi. Jadi cuma susun balik nota-nota yang pelajar ada, okay, bahan-bahan yang pelajar ada tu pelajar susun balik seperti yang saya buat ini. Ini supaya memudahkan pelajar untuk mengulang kaji. Inilah persediaan yang saya katakan tadi. Dan kita boleh menjawab apa saja soalan. Ini berkaitan dengan ini soalan nombor 2, sama ada daripada tema 2 ataupun tema 3. Okay, jadi kena faham, tema 2 mula dengan perluasan kuasa barat. Okay, sama ada kerajaan British di Tanah Melayu dan juga individu seperti James Cook di Sarawak dan juga syarikat berpiagam di Sabah. Okay, bagaimana mereka telah mengubah, transform dari segi pentadbiran, ekonomi dan juga sosial dan akhirnya mewujudkan masyarakat majemuk. Okay, kemudian berlaku pada waktu itu apabila Barat meluaskan kuasa, maka berlakulah apa dikatakan sebagai gerakan kebangsaan. Okay, gerakan nasionalisme, gerakan cintakan negara. Ini yang membawa kepada keperluan untuk berpersatuan, berkesatuan. Okay, melalui gerakan kesedaran yang berlaku di luar negara. Okay, gerakan Islam misalnya. Okay, membangkitkan gerakan-gerakan agama. Okay, gerakan daripada negeri-negeri tempatan, negeri bersekitaran di alam Melayu. Okay, yang berlaku di Indonesia. Juga mempengaruhi apa yang berlaku di Tanah Melayu, melalui Kesatuan Melayu Muda dan sebagainya. Okay, semua itu telah membangkitkan keinginan untuk memperbaiki kehidupan dari segi politik, dari segi ekonomi. Okay, dan akhirnya membawa kepada apa dikatakan sebagai keadaan itu berhenti apabila berlakunya Perang Dunia Kedua yang membawa kepada pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okay, Jepun telah mengajar penduduk di Tanah Melayu, penduduk di Sabah dan Sarawak tentang penjajah. Siapakah penjajah? Pentadbiran Jepun yang diperkenalkan oleh tentera Jepun pada waktu itu. Okay, melalui dasar penjepunan, dasar-dasar yang keras mengikut sistem ataupun mengikut undang-undang tentera dan sebagainya telah memberi kesan yang
yang besar kepada masyarakat tempatan disebabkan mereka menghadapi masalah dari segi ekonomi tak bergerak, okay, sebab perang. Okay. Berlaku tekanan, okay, akibat daripada undang-undang, okay, undang-undang yang diperkenalkan oleh pemerintah British pada waktu itu. Okay. Nah, salah, okay, mereka akan dihukum dan sebagainya. Semua itu semua memberi kesan dari segi gerakan, membawa pada gerakan anti-Jepun pada waktu itu. Okay. Pentadbiran Jepun, dasar Jepun dan gerakan anti-Jepun yang dibantu oleh tentera-tentera British yang berpusat di India pada waktu itu. Ini telah merancakkan lagi gerakan-gerakan nasionalisme yang akhirnya apabila Jepun tewas, maka British datang balik dan British cuba lagi sekali mengubah sistem pentadbiran dia melalui sistem Malay Union, okay, melalui sistem tanah Melayu 48 dan akhirnya berlaku perang gerila iaitu darurat. Dan British telah melihat perkara ini bahawa dia perlu membuat perubahan lagi sekali dan akhirnya mereka membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu. Okay, balik usaha-usaha ke arah kemerdekaan itu yang dikatakan tadi. Okay, faham ya, belajar? Itu sampailah sampai di situ dan tanah Melayu merdeka dan akhirnya membawa kepada cadangan untuk mewujudkan satu entiti politik yang baru dipanggil Malaysia. Okay, yang menggabungkan pada cadangan awal tu tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan juga Sarawak. Ini akhirnya yang tinggal adalah Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan akhirnya 1965 Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, itulah yang menjadi ruang ikut kepada itu. Okey, ada soalan Elvin ni. Bagaimana jawab soalan ini Elvin ni? Sejauh manakah perisihan darurat telah membuka ruang kepada kejayaan usaha-usaha untuk menamatkan darurat di Tanah Melayu? Antara 1988 hingga 1960. Okey, macam saya jelaskan tadi ni. Erwin, okay. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena jawab dari segi tugasannya adalah sejauh manakah. Dan isi yang perlu kita jelaskan adalah peristiharan darurat. Okay, pelajar kena jelaskan peristiharan darurat oleh Sir Edward Jern, iaitu Governor Governor British, Governor Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu itu. Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Jern telah mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu selepas berlaku peristiwa pembunuhan pengusaha ataupun pengurus ladang getah di Sungai-Sungai Siput Perak. Ini membawa kepada peristiharan darurat. Okey, itu dia punya peristiwa. Okey, kita sebutkan lagi, kita jelaskan lagi. Okey, peristiharan darurat ini penting. Apa yang ada dalam peristiwa darurat? Apa yang ada dalam undang-undang darurat? Peristiharan ini membolehkan British menggunakan undang-undang darurat untuk menamatkan darurat. Jadi apa di dalam undang-undang darurat? Kita jelaskan lagi. Okay, itu di pangkuraya lanjutan. Okay, dalam undang-undang darurat itu terdapat di mana British boleh menangkap sesiapa saja yang terlibat dengan komunis tanpa bicara. Tangkap dan mereka akan tahan mereka. Okay, mengadakan sekatan. Semua itu boleh digunakan dari segi penguatkuasaan undang-undang oleh tentera dan juga polis pada waktu itu. Jadi semua undang-undang darurat ini adalah undang-undang yang paling penting. Okay, peristiwa darurat itu merupakan penting sebab dia menggunakan undang-undang darurat untuk membolehkan penguatkuasaan ke atas serangan ataupun perang gerila yang dirancangkan oleh komunis. Dan parti komunis telah diharamkan pada waktu itu. Okay, sebelum itu dibenarkan. Okay, selepas 1946, selepas Jepun dah kalah, parti komunis Melayu menjadi parti yang sah dari segi perlembagaan. Tetapi bila mereka melancang perang gerila, parti ini telah diharamkan oleh pihak British. Okey, itu juga melalui undang-undang darurat. Jelasnya hari ini, baru kita masuk. Namun begitu terdapat faktor-faktor lain yang digunakan, yang menjadi faktor kepada kejayaan usaha-usaha untuk menamatkan darurat. Baru kita berikan faktor lain yang menjadi penyumbang kepada kejayaan usaha-usaha untuk menamatkan darurat di tanah Melayu. Jadi jangan takut berhujah. Para pelajar, jangan takut berhujah. Gunalah semua orang ada pengetahuan tadi. Semua orang ada isi itu. Okay, gunakanlah isi tersebut dengan sebaik mungkin untuk memberi satu penjelasan yang terbaik. Okay, pembaca baca dia faham. Itu penting. Okay, bukan kita jawab, kita syok sendiri. Okay, kita kena jawab nak memberi kefahaman kepada pemeriksa. Okay, supaya dia boleh memberi markah yang baik kepada kita. Okay, itu perkara penting. Okay, saya sejelasnya hari ini. Okay, saya teruskan. Ini contoh soalan. Bijakan sistem pemerintahan persekutuan dalam hari antara tahun 1957 hingga tahun 1963, huraikan peranan dan tanggungjawab Yang di-Tuan Agong dan sistem demokrasi berparlimen dan raja berpelanggan yang diamalkan di Malaysia.
Lalukan sistem pemerintahan persekutuan Tanah Melayu 1763. Ini ada sebut tema 4 ni, saya akan jelaskan sampai ini. Lalukan sistem pemerintahan persekutuan Tanah Melayu, macam mana kandas ekonomi baru menubuhkan usaha ke arah pembangunan ekonomi, menggunakan peranan dan badan eksekutif. Saya bagi contoh soalan dulu lah. Okay. Semua ini ada dalam tema 4. Huraikan peranan badan eksekutif dalam sistem pentadbiran selepas pembentukan Malaysia. Okay. Tugas eksekutif, ketuan melalui beberapa kementerian. Sistem pentadbiran di Malaysia, badan eksekutif dan sebagainya. Okay. Semua ini ada dalam video. Okay. Bahagian yang pertama dalam tema 4. Okay, pelajar, ini soalan nombor 3. Kebiasaannya soalan nombor 3, bahagian A secara Malaysia adalah daripada tema 4. Tema 4. Okey, dalam tema 4 ini pelajar, okey, ini saya katakan tema 4. Pengisian kemerdekaan. Okey, semua soalan yang saya berikan tadi adalah dalam sistem pemerintahan ataupun dari segi pembinaan negara bangsa. Okey, ada 4 perkara penting dalam tema 4. Pertama, sistem pemerintahan. Kedua, pembinaan negara bangsa. Ketiga, wawasan 2020. Yang keempat adalah perhubungan luar. Tolong baca semua, ambillah tahu pelajar semua ini. Sebab ini adalah soalan nombor 3. Tak banyak pun. Okey, mungkin yang banyak sikit pembinaan negara bangsa. Okey, pelajar fahamkan ini betul-betul. Cuba lihat bagaimana yang belum ditanya dalam soalan-soalan tahun lepas itu. Okey, beri pengkhususan dan fahamkan. Sebab inilah soalan nombor 3. Okay. Bagi saya, bacalah semua tema 4 ini. Okey, sebab ia membolehkan kita menjawab soalan nombor 3. Soalan nombor 1, soalan nombor 3. Ini soalan dua tadi, daripada tema 3 dan juga tema 4. Okey, jelas pada. Saya bagi contoh kat sini. Okay. Saya jelaskan. Okey. Okey, yang pertama dari segi pengisian kemerdekaan. Okey, dari segi pengisian kemerdekaan. Pertama, sistem pemerintahan. Pada kena bezakan, kena faham, kena bezakan apa yang dikatakan persekutuan. Okey, persekutuan. Ini yang pertama. Kedua, raja berperlembagaan. Persekutuan, persekutuan ni kerajaan negeri, kerajaan pusat, kerajaan tempatan. Itu kena jelas. Apa dia kerajaan pusat, bidang kuasa kerajaan pusat, bidang kuasa kerajaan kerajaan negeri, bidang kuasa PBT, kerajaan tempatan. Okey, kena biar, kena faham tu, bidang kuasa. Okey, yang kedua, raja berperlembagaan. Apa dia sistem raja berperlembagaan? Perlembagaan di atas, raja di bawah. Okey, raja juga tertakluk kepada perlembagaan. Okey, dalam sistem raja berperlembagaan, raja diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan dibantu oleh 3 badan. Badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif. Ha, itu kena jelaskan ni dalam sistem raja berperlembagaan. Okey, itu dipanggil sistem pemerintahan. Persekutuan, 3 bentuk tadi, pusat, kerajaan negeri dan juga PBT tempatan. Dan satu lagi adalah sistem raja berperlembagaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, okay, dan 3 badan ni, badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif, badan kehakiman yang tertakluk kepada perlembagaan ataupun undang-undang yang tertinggi dalam negara. Dan satu lagi adalah demokrasi berparlimen. Okay, bila kita sebut demokrasi berparlimen, sudah pasti adalah badan perundangan. Okay, yang tertakluk kepada perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okay, Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Persekutuan Malaysia. Okay, itu adalah demokrasi berparlimen. Okay, berparlimen. Okay, di mana badan eksekutif juga, okay, merupakan ahli parlimen yang juga termasuk di dalam badan perundangan. Okay, badan perundangan. Dan satu lagi perkara penting dalam demokrasi berparlimen adalah doktrin pengagihan kuasa. Okay, antara ketiga-tiga badan, badan perundangan, badan kehakiman, badan eksekutif. Okay, yang masing-masing memiliki tugas masing-masing dan tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana bahagian tersebut. Okay, itu yang dimaksudkan. Ini kena jelas 3 benda. Ini satu bahagian yang penting yang pertama. Okay, yang boleh ditanya di mana-mana sahaja berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okay, selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Itu bahagian yang pertama pelajar. Kedua, pembinaan negara bangsa. Dari segi pembangunan sosial. Bila sebut pembangunan sosial, 3 benda ini. 4.
dasar bahasa kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, rukun negara. Okay. Ketiga-tiga, keempat-empat ini matlamatnya adalah untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan. Okay. Itulah pembinaan negara bangsa. Untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan. Bagaimana bahasa dan bahasa dasar bahasa kebangsaan ini mewujudkan perpaduan kebangsaan. Okay. Dasar pendidikan kebangsaan. Dasar kebudayaan kebangsaan. Okay. Dan rukun negara. Ini jelaskan prinsip-prinsip bagaimana bagaimanakah prinsip-prinsip rukun negara boleh mempengaruhi boleh menjadi faktor menjadi sejauh manakah prinsip rukun negara ini menjadi perkara penting dari segi pembinaan negara bangsa. Contoh, jelaskan lima prinsip rukun negara. Okey, sebagai isinya. Ini kemudian kita berjuruh pada sejauh mana faktor-faktor lain ini. Bahasa, pendidikan, kebudayaan. Ini semua dipanggil kepembangunan sosial. Pajak. Satu lagi adalah pembangunan ekonomi berkaitan dengan dasar pembangunan luar bandar. Okey, dasar pembangunan ekonomi. Fasa pertama, fasa kedua, rancangan 5 tahun. Rancangan Malaya, rancangan Malaysia, semua di dalam ni. Okey, dasar ekonomi baru juga dalam itu. Dasar pembangunan nasional. Okey, dasar pembangunan luar bandar melalui dasar ekonomi baru. Okay, membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat. Semua itu adalah untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai perpaduan kebangsaan. Okay, perpaduan kebangsaan. Sekejap, saya akan jelaskan semata-mata. Okay. Okay, yang ketiga, pembangunan ekonomi. Ini sebuah pembangunan ekonomi, dasar perindustrian negara, dasar pertanian negara. Okay, ini contoh. Semua ni aspek ekonomi. Okay, pelajar susun nota, okay, fahamkan, asingkan. Bila bersebut bahagian keempat ni, dia dah tema empat. Pertama sekali, sistem pemerintahan. Ini tiga perkara mesti tahu. Okay, satu. Kedua, dari segi pembinaan negara bangsa. Itu pembangunan sosial. Semua ini mesti tahu. Bahagian kedua. Kumpul nota. Nota yang pertama, nota yang kedua. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Semua ni aspek pembangunan ekonomi. Okay. Dan yang keempat, kita lihat sumbangan tokoh. Empat tokoh. Okay. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Awang, Tun Dr. Mahathir. Okay. Empat-empat tokoh ini. Okay. Kita kaitkan dengan sumbangan. Pertama, latar belakang tokoh. Mesti tahulah sikit banyak tentang latar belakang tokoh ini. Dan sumbangan tokoh dalam bidang politik, sumbangan tokoh dari segi ilmu, ekonomi dan juga sumbangan tokoh dalam bidang sosial dan sebagainya. Sumbangan tokoh kepada negara. Sumbangan tokoh kepada negara. Okay, kalau dia tanya sumbangan tokoh ni tak khususkan. Muhammad Nabil, dia tanya. Kalau dia bijakan sumbangan Tun Abdul Razak dari segi hubungan antara bangsa. Malaysia. Hubungan antara Malaysia. Jadi, apa kaitan? Ini dasar-dasar yang dibawa oleh Tun Abdul Razak semasa menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Ini bagaimana? Ini misalnya hubungan Malaysia-China. Ini masa Tun Abdul Razak. Ini hubungan masa Malaysia dengan dalam NAM ataupun pertubuhan negara-negara berkecuali. Okay, kalau ditanya politik, kita jelas dari politik saja. Sumbangannya dalam segi politik. Kalau ditanya hubungan Malaysia dengan ASEAN, kaitkan hubungan Malaysia dengan China. Kita hanya khususkan kepada itu sahaja. Tak perlu kita sebut yang lain. Kita, sebab kita mesti menjawab apa yang soalan tanya. Bukan apa yang kita tahu. Tapi bila kita ulang kaji, kita kena tahu semua. Macam saya kata tadi, sumbangan semua tokoh ini. Dalam setiap bidang. Kadang tokoh yang sama pernah keluar. Dia boleh tanya lagi dalam soalan. Mungkin ditanya bahagian yang belum ditanya tentang tokoh tersebut. Okay, bahagian yang belum ditanya tentang tokoh tersebut boleh ditanya dalam soalan. Jadi sebab itu kita kena faham semua sekali berkaitan dengan sumbangan tokoh tersebut. Ini yang besar. Ini dari segi sumbangannya. Sumbangan politik, sumbangan dari segi ekonomi, sumbangannya terhadap dasar-dasar tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan. Semasa tokoh-tokoh ini menjadi Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Okay, itu pelajar kena jelaskan. Soalan yang sama macam mana? Okey, silakan. Soalan apa tu? Hati ni, cuba tanya. Okey, sebab tu saya kata hati ni dan juga Dana. Kalau soalan tu tanya tentang tokoh, dia tanya tokoh apa? Aspek apa? Sebab
Kadang-kadang ditanya saya umum je, bincangkan sumbangan Tun Hussein On. Sebagai Tun Hussein On ini bapa apa? Dikenali sebagai bapa pembangunan dia. Bapa apa? Ini kalau Tun Mahathir sebagai bapa pemodenan. Contoh. Nah, ini kita jelaskan aspek apa. Ini contoh. Dasar pendidikan pada peringkat awal selepas merdeka di Malaysia adalah bersamakan perpaduan kaum. Bincangkan pernyataan di atas. Okay, saya bersihkan balik. Okay, dasar pendidikan pada peringkat awal selepas merdeka adalah mematlamatkan perpaduan kaum. Bincangkan pernyataan tersebut. Okey. Okey, selepas merdeka, ini kita ambil daripada asasnya adalah penyata Razak. Ini penyata Razak tahun 1956. Ini kemudian dijadikan ordinal pelajaran tahun 1961. Ini penyata Rahman Talib dan sebagainya. Okey, gunakan yang itu. Ini dasar-dasar itu. Apakah dasar tersebut? Pada peringkat awal, itulah dasar yang digunakan untuk melahirkan apa yang dikatakan sebagai matlamat utamanya adalah untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan ataupun perpaduan kaum. Semua ini. Okay, itulah yang dikatakan sebagai pembangunan nasional. Pembangunan sosial. Itu dasar pendidikan, dasar bahasa, dasar kebangsaan, prinsip rukun negara. Semua ini dibentuk tahun 1970, misalnya rukun negara. Tahun 1970. Selepas peristiwa 13 Mei tahun 1969. Okay, semua ini menjadi matlamat utamanya menyusun semula masyarakat untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan. Perpaduan kebangsaan. Jadi, kita, untuk soalan yang Edwin berikan ini, dasar pendidikan itu macam saya kata tadi, dasar satu sistem pendidikan kebangsaan. Ini iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Ada dua saja, sekolah jenis kebangsaan, sekolah kebangsaan. Kemudian masuk sekolah menengah, hanya sekolah kebangsaan. Seperti mana yang ada dalam penyata Razak, kemudian ditambah baik lagi dalam penyata Rahman Talib, ordinal pelajar rasa satu dan sebagainya. Okay, semua itu matlamat awalnya adalah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Okay, kalau kita lihat sebelum ataupun semasa penjajahan British adalah sistem pendidikan berkurikulum. Ini yang tidak menggalakkan wujudnya satu pendidikan yang sama untuk semua kaum. Okay, berasingan. Orang Cina pergi sekolah Cina. Okay, orang Melayu di sekolah Melayu, orang India di sekolah Tamil, di Ladang dan sebagainya. Dan hanya sekolah Inggeris saja yang terbuka, yang dipanggil free school. Tetapi dia tidak semua, tidak ramai yang pergi ke sekolah Inggeris pada waktu itu. Okay, inilah yang menyebabkan keperluan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jadi kita jelaskan yang itu. Ini bermatlamatkan pendidikan kaum. Ini tingkat awal. Itu kita kaitkan dengan penyata Razak. Okay, kita kaitkan dengan bagaimana apa yang ada dalam penyata Razak tersebut. Dan memang matlamatnya untuk mewujudkan perpaduan kaum. Ini dikukuhkan lagi dengan penyata Rahman Talib dan juga ordinal pelajaran. Ini untuk menjadikan dia sebagai satu undang-undang. Yang digunakan pakai. Khususnya selepas merdeka untuk buat selamat ini jelas tadi. Ini menunjukkan perpaduan kaum. Itu perkara penting yang boleh kita kaitkan. Jadi tolong beri perhatian pelajar sebab tema 4 ni memang soalan nombor 3. Jadi pelajar bagikan kepada ini. Bahagian yang pertama yang saya uraikan tadi. Di bahagian yang kedua pembangunan sosial iaitu matlamat pembangunan perpaduan kaum. Sama lah. Ekonomi ni pun sama untuk mewujudkan perpaduan kaum. Sebab tu dasar ekonomi diperkenalkan. Dasar ekonomi baru diperkenalkan. Melalui rancangan-rancangan Malaysia kedua hinggalah rancangan Malaysia ke-8. 5, 6, 7, 8 dan ke-9. 20 tahun. Itu yang berlaku. Dalam dasar ekonomi baru. Matlamatnya juga sama mewujudkan perpaduan kebangsaan. Melalui objektif serampang dua mata. Membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat. Semua ini disebabkan oleh kesan daripada penjajahan British. Penjajahan barat di negara kita. Ini kita sekarang sedang mengisi kemerdekaan dan proses ini sedang berlaku sekarang ini. Jelas ya? Pelajar faham ya? Okay. Dan satu lagi adalah dasar pembangunan ekonomi. Jadi bezakan ya. Pertama, sistem pemerintahan. Kedua, pembinaan negara bangsa. Ketiga, pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh, baca semua tokoh. Dan cuba lihat tokoh yang belum keluar ataupun yang dah keluar, bahagian mana yang belum ditanya. Nanti boleh dijadikan soalan sebagai ujian untuk kefahaman pelajar tentang tema 4 ini. Ini berdasarkan kepada soalan-soalan yang pernah keluar sebelum ini. Okey, saya harap pelajar faham. Okey, dan bahagian yang akhir adalah nombor 5 dengan nombor 6 ini. Okey, dua lagi. Okey, yang kelima adalah wawasan 2020. Belum pernah ditanya lagi. Boleh tanya soalan ni pelajar ya. Ok,
Okay, dalam wawasan 20 senang je. Okay, dua benda je. Pertama, pelajar kena faham 9 cabaran wawasan 2020. Okay, strategi wawasan. Apakah strategi dan pelaksanaan wawasan 2020? Sekarang dah 2021. Tapi dia masih dalam sukatan. Dia pelajar kena tahulah. Apa dia wawasan 2020, 9 cabaran wawasan, strategi dan juga strategi dan juga pelaksanaan wawasan 2020, dan satu lagi adalah pencapaian wawasan 2020. Tiga perkara ini perlu faham. Okey, boleh ditanya ataupun digabungkan tiga-tiga sekali dalam satu soalan. Okey, dia pelajar bacalah. Fahamkan betul-betul apa dah wawasan 2020. Okey, dan satu lagi adalah perhubungan luar. Okey, perhubungan luar. Iaitu berkaitan dengan konsep dan asas dasar luar. Bagaimana dasar luar dalam Malaysia itu ditentukan. Dasar luar ini berpusat di Wisma Putra sebagai kementerian yang menguruskan dasar luar negara. Okay, bagaimana dasar luar negara itu dikaitkan dengan tokoh-tokoh. Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan pada waktu itu. Menentukan dasar luar negara. Kemudian penibatan Malaysia banyak ada. Penibatan Malaysia dalam Commonwealth. Penibatan Malaysia dalam OIC. Penglibatan Malaysia dalam PBB, penglibatan Malaysia dalam NAM, penglibatan Malaysia dalam ASEAN. Okey, nah, ini berkaitan dengan perhubungan luar. Jadi ada 6 tajuk besar dalam tema 4. Saya nasihatkan bacalah ke 6 ni, ambil tahu dan fahamkan. Dan inilah soalan nombor 3. Ini sudah pasti soalan nombor 3 kita boleh jawab. Jawab soalan 1, jawab soalan 3. Dan ada 2 soalan. Cukuplah bagian A. Okay, kita nak jawab dua soalan saja daripada bagian ini. Dan soalan tema 2, soalan tema 3 sangat luas. Itu adalah soalan nombor 2. Okay, berdasarkan kepada soalan-soalan tahun lepas ni, kalau pelajar kaji, pelajar akan nampak dari segi trend soalan itu berdasarkan kepada tiga skop yang saya berikan ini. Jadi susunlah strategi lah, susun strategi ulang kaji para pelajar semua untuk menyusun bagian pertama daripada bahagian ini untuk topik-topik mana yang tidak kita kuasai untuk kita memberi tumpuan supaya kita boleh menjawab dua soalan dengan baik. Membolehkan kita mendapat 20 markah daripada 20 soalan daripada 20 markah yang diberikan. Jawapan dalam bentuk isi yang seperti yang saya terangkan sebelum ini, ada pengenalan, ada isi, ada penutup, dan mestilah satu jawapan yang mengandungi pengetahuan, takulan dan juga dari segi apa ni yang dikatakan sebagai komunikasi. Itu perlu diumumkaikan. Okey, inilah bahagian pertama pelajar, dan esok saya akan berikan bahagian kedua bahagian B untuk sejarah Asia Tenggara yang merupakan dua bahagian A dan bahagian B dalam sejarah Asia Tenggara. Okey, jadi saya berterima kasih kepada pelajar sama ini yang telah mengikuti bersama dengan saya segi live dan juga dari segi YouTube yang saya upgradekan ni, satu perkongsian yang saya berikan bersama-sama pelajar ni supaya membantu pelajar ni dapat memahami dengan lebih baik sukatan ni dan juga keperluan untuk pelajar ni, subjek-subjek yang kita sedang alami ni. Saya doakan pelajar dapat menjawab dengan baik, dapat meneruskan ni, dapat menguasai sukatan ni tema 3 ini di semester 3 ini, dan dapat keputusan yang baik dan seterusnya masuk universiti. Okay, teruslah belajar dan teruskan. Kita akan sambung esok. Sebelum tu saya jawab satu soalan ni. Cikgu, apa kehendak soalan ni? Tahu. Bincangkan latar belakang dan perspektif wawasan 20 yang diperkenalkan oleh Tuan Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1951. Okey, saya cuba jelaskan ke sekarang. Latar belakang dan perspektif wawasan 20. Okay. Latar belakang tu maksudnya idea tentang wawasan 2020 ni. Bila Tuan Dr. Mahathir, di mana Tuan Dr. Mahathir menyalurkan idea tentang wawasan 20, ada di mana dia menyatakan tentang wawasan-wawasan ini, di latar belakang pengenalan kepada wawasan 20. Okay, perspektif ini adalah untuk melahirkan sebuah, mewujudkan sebuah negara maju. Okay, Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020. Okay, maju dari segi semua aspek, bukan saja maju dari segi rohani, dari segi jasmani, juga maju dari segi rohani. Keseimbangan itu yang ditekankan. Maju dari segi satu bangsa yang maju. Bangsa yang berakhlak mulia, bernilai murni. Itu yang dimasukkan dari segi perspektif sebuah negara yang maju. Negara yang berwawasan.
Jadi wawasan 2020 itu bertujuan untuk melahirkan sebuah negara yang maju. Okay, maju dari segi fizikal dan maju dari segi rohani. Okay, itu yang ditekankan. Okay, saya harap pelajar-pelajar faham. Jadi teruskan ulang kaji. Saya doakan semua dapat belajar dengan baik. Okay, dan demi kesihatan yang baik, berhati-hati, berhati-hati. Okay, jaga jarak, jaga kita, jaga kita lah. Dan pelajar dapat menjawab soalan dengan baik. Terima kasih semua. Saya bukan apa-apa. Tujuan saya hanya untuk membantu pelajar supaya pelajar dapat membuat satu memberi jawapan yang baik. Okay, mendapat keputusan yang baik. Saya nak semua pelajar berjaya dunia dan akhirat dan pelajar dapat masuk universiti. Itu yang penting. Ini kita mula kejaya kita dengan ijazah pertama. Selamat maju jaya para pelajar. Esok kita sambung lagi untuk bahagian kedua, bahagian di sejarah Asia Tenggara. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Gambar itu dah saya. Jah, patut.